Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Cause everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in Durban, walk around the neighborhood. For a reason, down from the first day.
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word. On my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word. On my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. No disguise, and you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. If you're smart. La, 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 la. Warm it up. La, 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 la. The boys are
you have within. Then next his eyes will squint, then he's picked up your scent. La 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 la, warming up. La 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 la, the boys are waiting. La 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 la, warming up. La 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 la, the boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Nyangka siang-siang udah ada 133 orang ngumpul semuanya di webinar hari ini. Thank you so much. Senang sekali saya Dowes Lasmana selaku sekretaris program studi dari Hotel Business Program di Podomoro University. Nah, hari ini saya bertindak sebagai moderator. Senang banget bisa
ketemu sama teman-teman semuanya, bisa nemenin kalian semuanya di program yang sangat luar biasa bertepatan dengan rangkaian acara Dies Natalis ke-7 Universitas Agung Podomoro yang jatuh bertepatan di tahun 2020. Nah, sesi kita hari ini merupakan rangkaian penutup dari berbagai seri kegiatan yang dilakukan dan kemeriahan dari Dies Natalis ke-7 Universitas Agung Podomoro. Hari ini kita akan melakukan sebuah webinar yang sangat berfaedah. Kalau anak zaman now bilangnya sangat berfaedah ya. Judulnya adalah Demand-Based Online Learning. Nah, aku yakin banget nih, saya yakin banget bahwa teman-teman semuanya di sini udah bosen banget ngeliatin yang namanya webinar. Semenjak pandemi corona, kayaknya semua orang tuh mendadak bikin online learning. Tapi pertanyaannya, apakah online learning atau webinar yang dibikin itu dibuat atas dasar keinginannya audience? Apa karena institusi yang bikin hanya memenuhi kewajibannya saja? That is a big question mark. Hari ini kita udah kedatangan 4 orang pembicara dari institusi-institusi yang kalau bikin webinar nih, atau kalau bikin online class, itu selalu jadi top notch, selalu viral, selalu dicari-cari. Jadi nggak usah maksa-maksa orang untuk ikut, pasti akan booming, pasti akan rame. Hari ini kita kedatangan 4 orang yang sangat spesial. Yang pertama ada Ibu Frances Jacqueline, selaku GM Leasing dan Marketing dari Senayan City. Selamat datang, Ibu. Kemudian ada Ibu Winnie Rizky Ning Ayu, selaku Head of Business Development dari New Zealand Trade and Enterprises. Dan tentunya dari Tourism Planner Podomoro University, Ibu Dea Prastiyawati, dan juga Kaprodi atau Head of Hotel Business Program yang paling ganteng nih pembicara kita hari ini, Bapak Vincent Sylvester Liwelin. Sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan beberapa hal untuk teman-teman peserta, bahwa hari ini kita akan melakukan sesi online learning atau webinar yang dilakukan oleh Podomoro University sebagai rangkaian acara dari Dies Natalis ke-7, maka teman-teman diharapkan untuk dapat berpartisipasi sebebas-bebasnya, mengekspresikan diri berupa pertanyaan atau juga pendapat di kolom chat. Jangan lupa untuk selama sesi acara boleh di-mute dulu agar tidak mengganggu jalannya webinar kita pada hari ini, tapi tentu saja kami sangat meng-encourage teman-teman untuk dapat menyalakan kameranya supaya kita semua bisa lebih kenal, supaya kita semua lebih dekat. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan dari Podomoro University, kepada para dosen-dosen yang kece-kece dari Hotel Business Program. Wah, luar biasa nih, walaupun kita nggak ketemu secara fisik, tapi energi fun-nya itu sudah terasa dari jauh, Bapak-Ibu dosen. Luar biasa atas waktunya, thank you so much. Untuk mahasiswa-mahasiswiku terkasih, aduh, Serdeus kangen banget nih, belum bisa ketemuan secara fisik, tapi coming so on ya, coming so on kita bisa ketemu, coming soon kita bisa ketemu secara fisik. Dan yang paling penting, ada anak-anakku, student-studentku yang terkasih dari HBP 2020. Wow, luar biasa. Ini belum event kuliah, udah dibikinin webinar yang pembicaranya itu top-notch, luar biasa. Untuk HBP 2020, aku minta tolong jempolnya dong, dinaikin. Jempol virtual boleh, jempol asli boleh dinaikin. Asal jangan jempol kaki ya, dinaikin. Luar biasa. Thank you so much. Teman-teman, saya juga mau mengingatkan bahwa jangan lupa nanti di kolom chat akan di-share link berupa informasi mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan sertifikat untuk webinar hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk diisi, jangan lupa langsung dipenuhi segala requirement-nya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari acara ini. Tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja kita panggilkan pembicara kita yang pertama hari ini, luar biasa cantik as usual, Ibu Frances Jacqueline, sambil dipersiapkan slide presentation-nya. Boleh aku sedikit memperkenalkan supaya kita semua lebih kenal? Karena kalau udah lebih kenal, katanya bisa lebih sayang gitu ya. Siapa sih yang nggak sayang sama Bu Jacqueline? Cantik banget orangnya. Bu Jacqueline ini sangat berpengalaman melintang di bidang kreatif, khususnya di bidang retail industry, yang saat ini menjabat sebagai general manager untuk leasing dan juga marketing di Senayan City. Nah, kalau teman-teman pergi ke Senayan City atau follow Instagram-nya atau lihat di social media, kayaknya Senayan City itu selalu up to date, selalu terkece, selalu menjadi the destination untuk nongkrong-nongkrong bareng gitu ya. Ibu Jacqueline ini adalah orang di balik itu semua. Jadi teman-teman kalau nanti pengen tanya-tanya sama Bu Jacqueline, rahasianya apa sih kok bisa tetap
bikin kayak bikin event yang kece-kece walaupun lagi corona, ini momen yang sangat tepat sekali. Ibu Jacqueline, apa kabar? Baik. Luar biasa Bu Jacqueline. So halo semuanya. Ini happy loh. Ini partisipansnya lumayan loh, 157 orang nih hari ini. Everyone is so excited. Yeah. Bu Jacqueline, thank you so much for your time, Bu. Ya. Yeah. Jadi kita mulai aja nih. Yes, please. Okay. Nah, kalau teman-teman tertarik nih ya, teman-teman langsung deh visit social media Senayan City, pasti bakalan inspired. Aku sendiri selalu jadikan Senayan City itu sebagai benchmark supaya tetap kelihatan trendy, supaya jadi dosen yang kece. Dewes bisa aja, oke. Okay. Silakan Bu. Oke, hari ini karena ini permintaan dari Podomoro University dan I'm a very good friend with Dea. Terima kasih, thank you for having me today. Jadi hari ini saya mau share beberapa informasi di mana mungkin teman-teman yang hadir jadi partisipan yang bisa dengar adalah demand base ini artinya bisa sangat-sangat luas. Online learning juga itu artinya bisa sangat luas. Nah, karena kenapa? Kita tuh nggak bisa hanya berdiam diri dengan adanya pandemik. Kita tetap harus belajar, kita tetap harus bekerja, kita harus tetap beraktivitas seperti biasa. Walaupun memang pandemik ini luar biasa dampak negatifnya terhadap semua orang, tapi kita tetap harus optimis, kita harus melakukan segala hal. Jadi message yang aku mau nyampaikan ke semua orang adalah mungkin ini bisa masuk ke dalam berbagai sektor. Especially untuk hospitality, ya karena Agung Podomoro ya, Podomoro University. Nah, terus saya lanjutkan aja. Bentar ya, ini kok dia macet. Oke, karena saya mewakili Senayan City, saya ingin cerita mengenai the new way of shopping. Apapun yang akan saya share informasinya adalah based on the case study. Jadi case study, karena case study itu sangat menarik untuk di-share, karena berarti it's already proven, it's not theoretical. Agree ya, Dewes ya. Setuju banget. Nah. Jadi memang kita tuh lebih baik tuh belajar dari apa yang sudah ada. Jadi learning experience. Gitu. Nah, ini mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Key point-nya adalah ada di tulisan yang warna kuning, trend. Siapa sih yang nggak kenal tren, ya kan? Kita semua netizen nih, ini kita dihabisi namanya tren, oke? Okay? Badai tren global, ini tuh dari segi apapun udah merubah semua lifestyle kita, agree gak? Akhir-akhir ini mengubah semua sifat individunya kita, oh kita maunya tampil keren, kita maunya yang terdepan, barang-barang apa aja yang ada kita maunya yang punya duluan, kan gitu? Boba, nah, handphone boba ya, Bu? Iya. Jadi kayak misalnya satu buat boba, semuanya buat boba. Jadi ya basically, tren itu bisa merusak semuanya. Tapi kita harus mengikuti. Itu yang membuat Senayan City merubah role-nya kita untuk bisa bermain di life-nya netizen ini, gitu loh. Nah, jadi kita no longer we are primarily about shopping. Jadi kita semuanya yang kita lakukan adalah experience. Experience is always number one. Nah, jadi ntar habis ini aku akan sharing mengenai case study-nya itu. Jadi sekarang kita sebagai pengelola mall, itu bukan cuma hanya berdiam diri, okay, mall dibuka dari jam 10 ke jam 10, tenant berjualan, selesai. Enggak seperti itu. Kita harus berusaha membuat program apapun itu untuk bisa mendatangkan pengunjung. Itu merupakan hal yang sangat susah. Tapi pasti akan selalu ada caranya. Nah, di balik semua tantangan besar itu, Senayan City berusaha tetap relevan, tetap bertumbuh, dan serta menjaga efisiensi, itu penting sekali. Jadi buat teman-teman di sini, dari segi hospitality itu semuanya sama. Jadi sekarang kan trennya apakah itu restoran kece, virtually taking a picture on the food, and then the service yang diberikan itu juga semuanya penting. Next. Nah.
Transforming the mall experience by leveraging digital strategy. Penting banget. Jadi tolong teman-teman untuk participants, kalau misalnya ini kan mengenai mall, tapi ini kalau misalnya dilihat dari angle dari sisi kalian, itu juga pasti bisa menyangkut, bisa relate gitu. Nah, di sini kita extending the relationship. Kenapa digital itu very, very important? Karena kenapa? Kita buat hubungan dulu sama pengunjung. Baik sebelum datang atau sesudah datang. Lewat apa? Sosial media. Kayak gini, kita nih, kita. Kita e-learning seperti ini, itu semuanya berbau digital. Jadi kalau misalnya orang yang mengabaikan itu pasti dia ketinggalan. Sosial media itu di mana kita bisa melihat apapun yang terbaru, terbaik, semua yang cantik-cantik. Nggak ada tuh yang jelek-jelek. Betul nggak ada, Wes? Nah, jadi apapun yang kita lakukan bisa untuk create buzz-nya. Nah, untuk di shopping mall, yaitu kita bisa melihat program dari tenannya apa, tenan yang baru buka itu seperti apa, ide apa lagi akan dilakukan sama mall itu harus kita jalankan. Sama loyalty program sebenarnya adalah additional. Karena kenapa? Itu juga merupakan sarananya kita untuk mempererat hubungan kita sama pengunjung supaya pada saat dia berbelanja, dia bisa redeem point-nya, kita juga tahu customer base-nya itu dan data-data customer, behavior belanjanya seperti apa. Ya, jadi itu sangat-sangat penting. Jadi sekarang semuanya it's all about experience. Nah, gimana caranya Senayan City Team mengikuti zaman digital ini, the new way of working series. Nah, di sini juga ya saya pengen sharing. Baik leaders sampai ke timnya di Senayan City itu semuanya serba menggunakan teknologi. Kita punya tim IT yang cukup canggih, cukup kompeten, ya. Kita punya berbagai aplikasi, berbagai portal, paperless itu intinya. Jadi baik apakah itu portal karyawan, portal bagian operation, portal antara tenant dan operationnya kita, itu semuanya udah diciptakan. Jadi semuanya itu paperless. Dan kita juga menghimbau atau leader, even CEO-nya kita juga mengikuti yang namanya WhatsApp group. Di mana tuh teknologi, menurut aku WhatsApp itu kita nggak bisa tinggalin. Urusan operasional sekecil apapun, hal kecil apapun, kita mengetahui sampai ke atas-atasnya. Jadi kayak misalnya Does nih, ketinggalan dompet di toilet, kita bisa tahu sampai ke CEO. Kebayang nggak? Luar biasa. Luar biasa. Jadi pengalaman orang-orang yang memang selama ini banyak sekali orang ketinggalan laptop di Delike, orang ketinggalan dompet, kunci mobil dan lain-lain segala macam, itu memang kita balikin. Memang kita nggak bisa hubungi, tapi kita menunggu pengunjung itu datang ke kita. Jadi di sini hospitality service yang kita unggulkan dari Senayan City. Jadi segala sesuatu yang pengunjung datang ke Senayan City itu merasa nyaman dan itu menjadi second home-nya mereka. Oke, jadi teknologi di sini sangat penting. Nah, digital era change on people power. Agree nggak, Does? Everybody's like shifting just because of this digital thing. Ya kan? Jadi people power itu kalau misalnya setahunnya Does itu apa? Sesuatu yang nirkabel, sesuatu yang paperless kayak tadi Ibu bilang, sesuatu yang komputer related gitu, Bu. Ya. Nah, jadi gini, sekarang digital era apa social media, apapun itu platformnya, apakah itu TikTok lah, apa itu Instagram, apakah itu Facebook dan lain-lain itu, sebenarnya itu bisa ada plus and minus. Itu bisa memberikan contoh yang positif ataupun yang negatif. Tapi contoh yang positif terakhir-terakhir ini, apalagi zaman pandemi ini, semua orang semakin kreatif di TikTok. Benar nggak? Setuju nggak? Lihai, Bu, dalam menari. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di society,
di mata kacamatanya Senayan City Team nih, attitude-nya individual setiap orang tuh udah berubah. Baik apa secara dia secara sosial ataupun secara dia bekerja. Jadi semua tuh udah shifted. Whatever they want their action to have a meaning and they want to feel what they do matters. Benar ga? Benar. Nah, jadi kita tetap harus bisa merubah. Jadi gini loh, merubah dalam artinya kata jangan berdiri di comfort zone-nya kita. Kita selalu lupa, ya udah pandemi selesai, ya ntar kita kerja seperti biasa aja. Gak bisa, kita tetap beradaptasi, oke, di selama pandemi ini. Tapi beradaptasi bukan berarti fisiknya kita beradaptasi. Tapi beradaptasi untuk memberikan terobosan, ide kreasi. Itu baru namanya adaptasi. Berani mengambil perubahan gitu ya, Bu? Berani keluar. Iya, karena kalau misalnya kita hanya duduk menunggu, mau nunggu pandemi selesai sih, kita nggak tahu kapan gitu loh. Yes, correct. Okay. Ya, dari sini, digital era, yang aku maksud people power adalah gini, influencer semakin banyak, ya kan? YouTuber juga semakin banyak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mereka juga mau dilihat. Mereka maunya, action mereka itu harus punya artinya. Benar nggak? Nah, buat Senayan City di sini, kita harus make a decision sooner, apapun itu. Jadi keadaan pandemik ini, oh, apa sih yang harus dilakukan sama Senayan City? In a very short timelines. Terus, apa sih yang bisa customer inginkan yang the most hype? Mungkin sekarang customer itu atau pengunjung bukan lagi melihat dari segi berapa mahal dari produk itu, tapi gimana caranya mereka juga bisa menjumbangkan tenaga mereka kepada orang masyarakat yang membutuhkan, benar nggak? Gitu. Nah, jadi buat kita di sini, Senayan City selalu melihat adalah apa yang bisa kita lakukan untuk pertama kalinya untuk membantu masyarakat, kompetitornya kita udah melakukan apa aja, itu juga bisa jadi pemacu kita. Oke? Dan how we act quickly, itu pressure tuh. Act quickly itu yang selalu menjadi dilema setiap orang. Jalan nggak ya? Jalan nggak ya? Gitu. Nah, jadi di sini aku pengen share digital personalization. Ini penting. Nah, digital personalization ini adalah istilahnya lebih ke strategi marketing, di mana ini bisa masuk ke semua sektor. Satu, kita ngomongin mengenai speed. Misalnya, pada masa pandemik ini, kalau misalnya kita nggak act quick atau act fast, kita pasti akan ketinggalan. Apalagi dunia yang sekarang ini tuh hyper-connected, setuju gak? Betul banget. Hyper-connected artinya apa? Saya juga sering kan ngelihat salah satu dari kamu, Dea, itu ada Zoom atau live dengan yang ada di Australia sana, ya kan? Ada mungkin dari mancanegara mana, ataupun dari lokal. Jadi itu semuanya hyper-connected, dan apapun yang kita buat dari TikTok, apakah itu apa video viral yang kalian buat yang challenge itu juga menjadi viral. Itu kan tandanya apa? Apapun yang kalian lakukan, kalian maunya orang notice, kalian maunya video kalian tuh viral. Benar nggak? Nah, jadi basically, number one is speed. Kedua adalah authenticity. Itu penting. Nah, buat kita, authentic itu adalah kita memberikan sesuatu tuh authentic yang original, yang menunjukkan strength-nya kita dan emosinya kita. Itu penting sekali. Di mana orang selama ini kan banyak yang ngejiplak, yang ngopi. Kalau misalnya dia ngopi tapi ada twist-nya sedikit, at least dia ada sedikit modifikasi, itu nggak apa-apa. Malah kan itu jadi, orang ini udah mulai ngerjain, saya nggak mau gimana cara nge-twist-nya. Ngerti nggak? Jadi ya, basically itu. Ketiga adalah kolaborasi. Hey, zaman sekarang nggak usah klaim itu adalah buatanku, nggak ada. Oke. Sekarang adalah zaman kolaborasi. Semua yang kita lakukan nggak bisa itu yang namanya berjalan sendiri. Oke.
baik Senayan City Team ini, kalau misalnya saya nggak akan bilang claim, oh this is part of me, I'm the one who initiate. No, it's part of the team. It's all collaboration. Oke, okay, tanpa tim Senayan City juga nggak akan bisa berjalan seperti ini gitu. Jadi I've been very thankful with my team. Jadi kolaborasi itu bukan cuma halnya sama tim, tapi bisa ajak kerjasama dengan pihak ketiga. Entah saya akan kasih contohnya. Keempat ada transparansi. Transparansi adalah trust yang kita berikan. Apapun yang kita lakukan itu semua secara transparan dan kita harus membuat netizen itu ngerti what's happening and kenapa. Itu sangat-sangat penting. Nah, empat hal ini coba dicatat, di remember. Nah, during PSBB ya, kan kita PSBB 2 bulan tuh. Aku juga memantau Podomoro University, aktivitasnya cukup banyak, live-nya juga cukup tinggi. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya dong, supaya Podomoro University-nya tetap eksis, tetap memberikan informasi walaupun mereka nggak bisa hadir ke sekolah. Benar nggak? Nah, this is what we do for Senayan City. So, what action yang kita lakukan? Di sini ada berbagai activity. Kita akan nggak akan share semuanya. Cuman aku pengen share sesuatu. Take action together. Jadi semua yang dilakukan oleh Senayan City itu berbau e-activity. Jadi semuanya berbau digital. Jadi bukan cuma mensupport tenant dalam hal menjual barang, tapi kita juga banyak sekali aktivitas yang bisa aku share kepada teman-teman di sini. Nomor satu yang aku pengen share adalah take action together. Kita tahu selama masa pandemi ini, humanity is very, very important. Setuju juga? Sangat setuju sekali. Karena itu, kenapa? Itu yang of this kind of pandemic ya, Bu. Humanity itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Benar-benar nggak bisa. Karena kenapa? Humanity itu tuh juga bukan berarti kita selalu harus menyumbangkan uang. Uang bukan segala-galanya loh ya. Tapi nyumbangkan ide ataupun nyumbangkan tenaga itu termasuk juga humanity. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Senayan City di masa-masa, kamu ingat nggak, di masa-masa ini tuh bulan-bulan April, Mei itu adalah memasuki bulan Ramadan. Yes, bulan puasa, betul. Okay. Mungkin di sini teman-teman juga ada beberapa yang beragama Muslim, itu kan di zaman Mei itu, aduh gimana ya, Ramadan udah tiba, kita lebaran apa enggak, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga, Senayan City, reaksinya adalah sangat cepat tanggap. Di momen Ramadan ini kita melakukan segala segala upaya untuk tetap bisa mensupport tenant tapi juga bisa mendukung atau memberikan sesuatu kepada masyarakat. Oke, okay. That's why kita namakan take action together. Nah, infinite kindness itu apa sih? Nah, kindness di sini kebetulan saya berteman sama salah satu yang punya hak asasi perut. Nah, mereka tuh semua anak muda, seperti kalian-kalian ini. Semuanya masih di bawah 30 tahun, 25 tahun, dan mereka adalah lawyer. Kelima lawyer ini, apa yang bisa dia lakukan untuk supir taksi? Ini mulia sekali, karena kenapa harus supir taksi? Karena selama mereka bekerja, selama mereka sekolah, mereka keluar masuk pakai taksi, jadi mereka menganggap bahwa taksi itu udah sangat valuable buat mereka. Gimana caranya saya bisa give back ke supir taksi itu? Nah, akhirnya mereka kerjasamalah sama kitabisa.com. Raise the fund. Okay? So the fund is from the donatur, bukan dari kita. Jadi donatur udah menyumbangkan dananya, Hub dan Senayan City berkolaborasi. Gimana caranya secara operasional, kita bisa memberikan sumbangan itu kepada supir taksi tanpa harus membahayakan setiap individu yang ada. Karena distribusi yang paling penting. Karena kalau misalnya distribusinya nggak bagus, itu bisa jadi chaos. Karena kita menyumbangkan 888 tax. Waduh, banyak sekali.
Jadi kita udah melakukan kerumunan pagi hari, supir taksi itu udah mengelilingi dari Asia Afrika sampai ke Sudirman sampai ke Semanggi dan Pakubuwono. Jadi itu udah chaos. Akhirnya kita juga punya cara memasukkan supir taksi itu ke parkiran. Kebayang nggak? 400 taksi itu kita masukin ke parkiran dulu supaya itu nggak ngendap di jalanan gitu. Nah, kita lihat. Nah, di sini aku mau nunjukin bahwa infinite kindness yang kita tunjukkan, kenapa infinite kindness-nya 8-nya ada 3? Karena 888 dan kindness itu kan SS. Jadi ini sebagai bentuk kreativitasnya kita aja. Inline kan? Nah, inilah yang disebut ide kreasi. Nge-twist begini ya, Bu? Apa? Paling pinter Senayan City kalau nge-twist begini. Harus. Oke, terus aku lanjutkan. Ini mungkin bisa dilihat. Ini Papa Gading dan tim Go Entertainment bekerja sama dengan teman-teman di Hak Asasi Perut atau HAP. Ini mensupport 1000 box KFC untuk 888 pengemudi taksi di acara Infinite Kindness yang diselenggarakan tanggal 8 Mei 2020 di Senayan City. Ada juga bentuk-bentuk lainnya seperti masker, hand sanitizer, frozen food, dan sembako-sembako lainnya. Tentunya kita juga terima kasih sama teman-teman yang udah support kita. Ada Delta Mars, ada Kibif Group, ada Jiva Care, ada Lala Move, ada Kita Bisa, dan juga Senayan City pastinya. Sekali lagi terima kasih semuanya, stay healthy, stay safe. Gimana Pak pengalamannya Pak? Ini tadi udah antri udah berapa lama? Alhamdulillah, namanya rezeki ya. Ya, semoga yang ngasih dermawan ini murah rezeki, sehat selalu. Bapak senang ya Pak? Alhamdulillah senang banget Pak. Dari teman-teman Asasi Perut yang bisa bantu apa-apa lagi. Karena saya yakin Tuhan yang balas kebaikan dan serangan. Terima kasih ya semuanya, makasih. Gila. Nah, ini saya tunjukin adalah kita lihat dari 4 poin yang saya bahas tadi. Speed adalah kecepatan gimana kita melakukan aktivitas seperti ini untuk membantu semua supir driver yang dalam menjelang mau memasuki Ramadan supaya mereka juga termotivasi. Karena kenapa kita juga sangat banyak mendengar mereka cukup menderita di mana tidak ada penumpang sama sekali setiap harinya. Kedua, autentik, di mana kita juga melihat bahwa mall lain belum mengadakan ini. Kita yang pertama. Ketiga, kolaborasi yang tadi saya bilang. Senayan City tidak mengeluarkan dana, tapi kita mengeluarkan tenaga, ide, dan juga cara distribusi operasional yang sangat kuat dalam bentuk antrian. Nah, kita juga kolaborasi dengan Hak Asasi Perut itu juga cari partner atau sponsor kayak Kibif, Lala Move, dan lain-lainnya itu semuanya supaya kita bisa memberikan. Tadinya cuma kita inisiasinya mau hanya sembako, ternyata Tuhan itu baik, di luar sana banyak sekali yang mau menyumbangkan. Jadi ada masker, terus ada makan malam setelah buka puasa itu tadi dari KFC. Nah, transparan dalam arti kita melakukan segala sesuatu dan kita memperlihatkan itu ke semua netizen. Jadi kita nggak sembunyi-sembunyi juga gitu istilahnya. Jadi uang yang kita terima itu semuanya kita belikan sembako dan kita share secara terbuka. Gitu. Itu yang aku mau share. Goosebumps, Bu. Nih, ya. Teman-teman yang nonton juga pada bilang, wah, merinding sekali, luar biasa. Terus yang kedua adalah take action together. Kita lihat nih, masker, wah, itu udah jadi basic necessity-nya setiap orang. Keluar dari rumah tanpa masker, kayak kok ada yang kurang ya? Kayaknya ada yang kurang deh, masker. Jadi, masker, kain yang kita sosialisasikan, yang digunakan untuk kesehariannya, itu juga menjadi momen penting buat Senayan City, gimana caranya kita bisa
menyumbangkan ke orang-orang yang masih membutuhkan. Karena kita tahu di luar sana ada sebagian besar orang yang tidak mampu membeli masker. How? Senayan City juga tidak banyak uangnya untuk memproduksi masker sebanyak itu, benar nggak? Nah, jadi muncullah kita ketemu sama orang masker.id ini, kita ketemu, kita brainstorming, kita buat kolaborasi. Gimana caranya? Kalau misalnya kita buat masker, kita jual, habis itu kita bisa menyumbangkan. Ternyata itu bisa. Tapi kalau misalnya memang itu kreasi hanya Senayan City, jualan nggak? Nggak. Karena nggak mungkin. Yang tahu Senayan City mungkin hanya segelintir masyarakat yang daerah Jakarta Selatan atau Utara misalnya, contoh. Tapi kan kita butuh yang lebih besar supaya sumbangan kita juga lebih banyak. Ya. Akhirnya kita berkolaborasi, jadi saya bilang sama tim saya, oke, kita cari beberapa kategori public figure atau misalnya talent-talent untuk bisa membuat kreasi desain masker. Produksi by Masker ID. Dijual dengan angka 39.900. Kalau kita beli satu, itu udah tandanya kita menyumbangkan tiga kepada orang yang membutuhkan. Nah, dari situ kita buatlah Iconic Collapse Edition. Dari situ kita pisah tiga kategori, kita buat volume 1, volume 2, dan volume 3, supaya apa itu lebih wide lagi jangkauannya. Satu, kita kepada designers, karena kita selalu, Senayan City juga udah dekat dengan sebagai fashion mall, jadi kita pendekatan sama designers. Kita juga ke content creator atau influencer, dan kita juga ke public figure artis seperti Dian Sastro dan lain-lain. Nah, next-nya adalah di sini. Oh, ya. Nah, ini juga ingat lagi, reminder lagi 4 poin yang saya bahas. Speed, kecepatan Senayan City dalam menanggapi hal ini mengenai masker. Terus ini juga authentic, kreasi yang dipikirkan oleh tim Senayan City untuk bisa menyumbangkan tanpa harus mengeluarkan dana. Kolaborasi. Kolaborasi ini kan nggak gampang ya, jadi kita kolaborasi dengan Masker ID dan talent-talent yang ada. Akhirnya sampai hari ini, tadi saya menghitung sama tim saya tuh, terjual sudah lebih dari 12.439. Meaning, secara tidak langsung kita udah menyumbangkan 37.317 masker. Dan ini sifatnya transparan, kita memberitahukan penjualan dan penyumbangannya kemana aja. Gitu Does. Luar biasa, Bu. Ini nah. Jadi aku lebih paham nih kenapa Senayan City selalu aja jadi magnet, karena memang programnya yang luar biasa sih, Bu. Terus Bu, gimana Bu? Nah, terus lanjutnya adalah the new way of promoting. Kita tahu bahwa pada masa pandemik ini mall tutup. Tapi gimana caranya kita bisa membantu tenant-tenant itu untuk menjual? Nah, akhirnya kita melakukan berbagai cara. Semuanya versi virtual. Oke. Virtual show, karena sebelumnya itu kita juga event kita sampai setengah Fashion Nation. Virtual talks, jadi kita berbicara dengan tenant yang berhubungan sama kesehatan kulit misalnya, atau dokter, kita ada semua di sini. Virtual cook, kerjasama juga sama Podomoro University, udah berapa kali doas di sini. Virtual health, untuk berolahraga bareng secara virtual, dan virtual shopping. Jadi itu semuanya kita lakukan
supaya kita tetap relevan, kita tetap diingat sebagai mall yang memang terdepan gitu. Nah, ini contohnya yang cooking at home. Di sini nih ada Doest tuh di presentasi. Aku lagi nggak lagi ngunyah, Bu. Ini kayaknya bajunya sama nih. Oke, wajahnya sama. Oke, jadi di sini kita udah berapa kali untuk Podomoro dan itu reaksinya cukup bagus. Dan di sini ini untuk pertama kalinya Senen City juga membuat ide baru. Jadi kita sejam live itu shopping. Jadi kita menghimbau ke semua tenan untuk memberikan mendukung program Senen City, kita menamakan itu SOS. Karena selama Ramadan itu SOS kan kalau meaning tuh yang wah udah urgent, benar gak? Nah, SOS itu kepanjangan dari Season Offer Surprises. Jadi di situ tenant-tenant akan menjelaskan produk-produk promosinya mereka dan semuanya virtual. Nah, di situ kalau misalnya itu langsung di situ, oh kalau misalnya memang mau belanja bisa langsung chat, itu bisa langsung delivery atau bisa langsung pick up di lobby. Nah, jadi itu cukup berhasil untuk pertama kalinya kita jalankan itu juga. Jadi sebagai pioneer. Nah, dan satu lagi untuk vibes, kita juga melakukan olahraga bareng dan itu tergantung coach-nya atau pengajarnya, itu bisa ratusan orang juga tuh yang nonton, yang ikut, bukan nonton ya, yang ikut berolahraga. Karena basically pada bulan-bulan itu kan orang bingung ya mau ngapain. Gitu. Oke, next. Jadi di sini aku pengen memberikan sedikit message, 4 poin tadi, jangan lupa, bagi semua participants yang dengar, itu jangan lupa, kecepatan act fast itu harus di otak selalu, kayak, oke, okay. Kalau misalnya ini, kejadian ini, plan A, kita harus gimana? Kalau misalnya plan A gak jalan, kita harus plan B, plan B ini apa? Jadi semua tuh udah harus ada. Gitu. Ingat ya, top core dari segi marketingnya kita, atau hospitality, atau service, tuntutan inovasi adalah mutlak. Adalah kunci. Inovasi itu adalah kunci. Oke. Nah, setelah itu, aku pengen share deh. Setelah masa transisi, kita kasih tuh program welcome back kan, tanggal 15 Juni, mall udah boleh buka, semua udah happy. Tapi orang juga masih was-was. Aman nggak ya saya ke mall? Jadi tim Senayan City melakukan apa? Nih, kamu lihat nggak logo Now Normal ini? Tujuannya apa sih? Coba, Does bisa ceritakan nggak? Tujuannya adalah melihat dari sini untuk mengeducate orang bahwa bukan lagi hal yang baru New Normal itu udah menjadi current time, udah jadi sesuatu yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu bukan, Bu? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cuman kenapa harus ada logo yang kita tampilkan sih? Karena pada saat itu aku mikir, new normal tuh istilahnya new normal born from a very global issue yang mengharuskan kita tuh hidup dengan protokol dan prinsipal yang baru. Setuju gak? Bu. Ya kan? Jadi Senen City membentuk trademark NN ini dari konsep new normal menjadi now normal, oke, menunjukkan bahwa itu akan menjadi kebiasaan baru yang sudah normal. Jadi garis yang hadir membentuk logonya NN tadi, nih saya ulang, itu menggambarkan jarak, arti jaga jarak, namun tetap dalam bersosialisasi satu sama lain. Iya kan? Ini juga dipikirin ya, Bu, walaupun logo. Gitu. Nah, jadi makanya buat kita adalah jarang kan orang-orang lain tuh gak ada tuh yang bikin trademark atau logo. Jadi yang kita pikirkan adalah gimana caranya kita bisa menanamkan satu logo itu ke orang-orang bahwa ini udah now normal nih. Gitu. Next.
Ini udah gak awam lagi, saya mau nunjukin. Ini adalah campaign yang kita lakukan untuk 100% touchless. Oke, jaga jarak, intensive temperature screening, 100% touchless untuk hand sanitizer. Touchless lift, baik di luar dan di dalam lift. Termasuk parking. Dan the West ini semua dilakukan internal. Videographer, tim sendiri, anak muda, edit juga semuanya internal. Talentnya juga internal semua ya, Bu? Wah, timnya seleksi. Semuanya internal. Dari pemilihan lagu, dari editing, semuanya kita lakukan internal. Nah, di sini kita juga menunjukkan empat tadi. Speed, ya kan? Nah, Welcome Back campaign ini udah kita tayangkan seminggu sebelumnya, sebelum reopening. Dan tim PR-nya Senayan City udah colong seminggu sebelumnya untuk udah mediatur. Jadi, bisalah The West lihat, mungkin seminggu sebelum opening itu media TV udah di mana-mana mengenai protokoler kesehatan ini. Jadi itulah kecepatan yang dilakukan oleh tim Senayan City. Autentiknya adalah kita semua buat itu secara original, nggak menambah, nggak lebih, dan nggak kurang juga. Nah, kolaborasi ini adalah lebih ke kolaborasi internal antar tim kita sendiri. Oke. Okay. Dan juga termasuk tim engineering. Karena kenapa? Kita di sini semuanya applause ke tim operational dan engineering karena preparation untuk opening itu digali, diuji. Oke, gimana caranya bisa meningkatkan kenyamanan dan rasa aman buat pengunjung datang ke Senayan City. Nah, semua yang berhubungan sama touch, gimana caranya bisa touchless. Dan mereka dalam hanya untuk berapa hari, yang 2 atau 3 hari, mereka udah bisa mengeluarkan ide-ide ini dan dan lakukan sendiri tanpa vendor juga. Hebat ya? Luar biasa. Nah, jadi secara transparan itu yang kita lakukan melalui media. Karena kenapa? Buat kita transparan itu penting. Itu nunjukin mengembalikan trust kepada pengunjung supaya bisa datang ke Senayan City. Itu penting buat kita. Nah, dari situ kita juga nggak selesai di sini. Tim dari loyalty-nya kita, itu juga kita langsung upgrade yang namanya aplikasi, karena semua orang on their phone. Okay. So, it's absolutely easy. Okay, just download our apps. Di dalam situ udah ada semua programnya Senayan City, kita bisa check and order, bisa dine-in delivery, bisa ada lunch menunya juga. Jadi bagi tenant-tenant yang mungkin belum ada lunch menu touchless, itu juga bisa langsung lewat apps yang mereka, Microsoft-nya Senayan City. Jadi kita selalu berusaha untuk advance. Jadi one stop ya, Bu? One stop. Nah, in last but not least, aku pengen share sama teman-teman hari ini. Baik, apakah itu datang ke Senayan City, ataupun ke mall lain, atau ke tempat yang lain, jangan lupa bawa 4 essential must-have di dalam tas. Okay? Ini reminder untuk semua orang. Satu adalah face mask. Itu kalau bisa bawa lebih dari satu, minimal 3, minimal 2, karena satu kain itu hanya bertahan 4 jam. Jadi kalau bisa diganti setelah 4 jam.
Kedua adalah mini hand sanitizer, itu diperlukan karena kita nggak tahu ketemu siapa, atau kita pegang barang apa aja, atau kita pencet barang apa aja. Dan kita nggak pernah tahu. Ketiga adalah tissue food grade, itu penting karena kita nggak pernah tahu kita mungkin ada boba, ada ini gitu. Jadi kita bisa membersihkan alat-alat itu, alat-alat makannya. Keempat adalah jangan lupa sekarang kan udah free plastik, jadi selalu membawa gulungan kecil reusable shopping bag selalu ada di dalam tas karena sekarang belanja apapun udah gak ada shopping bag. Jadi ini adalah empat hal. Four basic essential things yang kalian tetap harus bawa. Jadi ini case study ataupun himbauan ataupun materi yang aku bawa hari ini yang mudah-mudahan itu bisa membawa nilai-nilai positif dan bisa dijalankan oleh teman-teman participants yang ada di sini. Terima kasih. Thank you so much. Ini luar biasa banget. Jadi kalau aku boleh sedikit simpulkan nih ya, take home untuk kita semua, bahkan aku aja sampai ternganga-nganga nih ya. Ada 4 poin penting at least yang bisa kita take home hari ini. Yang pertama adalah dalam membuat sesuatu, kita harus gercep ya, harus cepat tanggap, harus speed-nya itu diperhatikan. Yang kedua harus original, harus autentik, selalu asli seperti apa adanya. Kemudian kita harus mengetengahkan kolaborasi, karena kalau kita berkolaborasi artinya kita lebih powerful ya, Bu. Kita bisa lebih menjangkau lebih banyak orang lagi. Kayak kita harus belajar bahwa dengan cakupan Senayan City yang begitu besar aja masih bisa, masih mau berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa reach out to many people. Dan yang keempat adalah transparan atau bisa terbuka terhadap apa yang sedang kita lakukan. Kalaupun ada yang bisa kita take home hari ini, yang pertama adalah kita ketengahkan experience ya. Jadi kita berikan experience yang lagi-lagi baru, lagi-lagi inspiring untuk potential customer kita. Dan tentunya harus keep on relevant ya, Bu. Jadi jadi aku bisa simpulkan bahwa nggak heran ketika Senayan City itu bikin acara, baik itu IG Live, walaupun ada sayanya ataupun tidak, pasti selalu saja rame gitu ya. Kalau ada saya pasti tongkrongin, udah berapa nih yang nge-view. Cuman kalau nggak ada saya, pas saya lihat, wah luar biasa juga yang ikut banyak gitu ya. Karena memang konten-kontennya itu dinantikan. Rahasianya tadi harus cepat, harus kolaboratif, harus autentik dan harus transparan. Bu Jacqueline, terima kasih Bu. Please stay, nanti kita akan open sesi pertanyaan untuk Ibu Jacqueline. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, saya bisa catat di chat. Nanti ada timnya Hotel Business Program yang akan membantu saya untuk menyimpulkan. Nah, okay. Setelah kita mendengarkan dari Ibu Jacqueline, kita ada pembicara kita yang kedua, yang gak kalah kece. Ini, I really like her style. I bet you will like her style as well. Ini namanya Ibu Winnie, biasa aku panggilnya Mbak Winnie gitu ya. Beliau itu berpengalaman panjang kayak lebar, malah melintang di dunia energi ternyata. Aku sampai ternganga-nganga pas tahu, gila. Aku kira orang-orang di dunia energi tuh semuanya tuh nerdy-nerdy, cuman yang ini kok quirky gitu ya, quirky-quirky lucu gitu. Sangat berprestasi di bidang public speaking karena merupakan bagian dari Toastmaster ya. Jadi teman-teman di Hotel Business Program bisa nanti ini belajar dari Bu Winnie ya. Saat ini menjabat sebagai Head of Business Development dari New Zealand Trade and Enterprise yang sering bekerja sama tentunya dengan Hotel Business Program di Podomoro University. Belakangan ini juga kita sempat berkolaborasi nih bertiga antara Senayan City, New Zealand Trade Enterprise, dan juga Podomoro University waktu kita membuat produk dari WeTakers, yaitu produk. Oleh sebab itu, tanpa berpanjang-panjang lagi, sudah bergabung bersama kita di sini Ibu Winnie Rizkining Ayu. Selamat datang Ibu, how are you? Halo, kabar baik. Hai, apa kabar semuanya? Teman-teman di sini udah excited dan kabarnya baik semua, luar biasa. Siap. Ibu, looking forward to hear about your content today. Ya, okay. Aku mulai aja ya. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Nama saya Winnie Rizkining Ayu. Panggil aja Winnie, kayak Winnie the Pooh. Senang sekali. Biar gampang diingat soalnya. Namanya kepanjangan, nama belakangnya. Jadi, panggil aja Winnie, ingat-ingat Winnie the Pooh. Aku senang sekali sore ini bisa share tentang demand-based online learning. Di sini aku tambahin online engagement ya, karena mungkin di New Zealand Trade and Enterprise lebih pas kalau engagement. Dengan nanti sore ini aku mau sharing dengan teman-teman dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian peserta webinar ini.
Cuma sebelum sharing, aku mau tanya dong, kalau teman-teman dengar kata Selandia Baru atau New Zealand, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Kiwi! Kiwi, iya betul. Apalagi selain kiwi? Mungkin, apa? Kiwi. Yes, betul. Terus ada yang bilang di chat hobbit, betul. Hijau, benar. New Zealand itu hijau, Pak. Sapi, nah, sapi. Ada juga yang mungkin berpikir domba atau yes, udara bersih. Udaranya memang salah satu yang paling bersih sedunia. Nah, ngomong-ngomong soal sapi dan domba, ada jokes bahwa di New Zealand itu kalau kita turun dari pesawat itu sudah ada 4 domba yang menunggu. Kenapa? Karena rasio domba dibandingkan orang di New Zealand itu adalah 1:4. Jadi untuk setiap 1 orang itu ada 4 domba. Jadi bayangin di sana emang banyak banget domba-dombanya. Nah, kenapa sih aku tadi tanya kalau dengar New Zealand kepikirannya apa? Karena secara tidak sadar sebenarnya hampir segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu adalah story atau cerita atau ide. Kayak misalnya nih, wah tadi kita kebetulan Senayan City tuh mall favorit karena tinggal nyebrang dari kantor. Kalau kita dengar kata Senayan City, apa yang ada di benak kita? Kalau saya sih, kalau saya dengar kata Senayan City itu mall yang friendly. Terus akhir-akhir ini mall yang wah asik nih di Instagram. Banyak yoga online dan aktiviti yang lainnya. Jadi sebenarnya semua hal di dunia ini, kalau kita exercise-nya, latihannya adalah kalau kita dengar kata-kata, kita mikir apa. Nah, itu menunjukkan bahwa hampir semua hal di dunia ini itu terdiri dari ide dan cerita. Kenapa hal ini penting? Karena saya bekerja di New Zealand Trade and Enterprise. Jadi, New Zealand Trade and Enterprise ini apa? New Zealand Trade and Enterprise ini gampangnya, kalau saya jelasin ke orang, itu adalah sebuah organisasi milik pemerintah Selandia Baru yang tugasnya satu. Tugasnya adalah sharing what's special about New Zealand with the rest of the world. Jadi kita tugasnya adalah menceritakan dan berbagi. Storyteller ya, Bu? Yes, betul. Kami adalah storyteller. We're actually a nation of storyteller. Orang Indonesia tuh juga sebenarnya adalah nation of storyteller. Bukan cuma kita punya banyak sekali cerita-cerita tradisional, tapi juga ya, orang Indonesia itu, kalau kita paling nggak tahan sama, gue ada cerita. Atau, gue ada gosip. Langsung antenanya naik kan semuanya. Nah, tapi itu lagi kalau ada gosip. Betul, apalagi kalau ada gosip. Nah, itu menunjukkan kita ini adalah bangsa atau manusia ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan yang suka bercerita, yang pertukaran informasi itu kebanyakan terjadi dengan cerita. Kita kalau bayangin deh kayak kita dulu zaman kuliah atau mungkin sekarang teman-teman mahasiswa, begitu lihat angka, begitu lihat chart atau data-data, itu pasti langsung tune off atau bosen. Tapi begitu dengar cerita, apalagi cerita yang menarik, itu pasti langsung semangat. Nah, begitu juga dengan sebenarnya banyak sekali manusia di bumi ini. Karena itu, tugasnya New Zealand Trade and Enterprise itu adalah sebagai storyteller. Kami adalah pencerita. Tugas kami adalah sharing what's special about New Zealand with the rest of the world. Makanya tadi aku senang banget pas tanya, apa yang ada di benak teman-teman ketika dengar kata New Zealand, ternyata memang sudah ada beberapa branding tentang New Zealand. Contohnya tentang udaranya, tentang alamnya, tentang industri kreatifnya seperti The Hobbit, tentang makanannya, tentang sapi, dan tentang domba. Nah, tapi sebenarnya New Zealand punya lebih dari itu. Karena itu, kita punya kantor yang namanya New Zealand Trade and Enterprise, dan kita ada di hampir semua major cities in the world. Jadi kita ada di kota-kota besar di seluruh dunia. Ini adalah petanya. Tapi kalau dilihat ya di sini, kelihatan banget bahwa banyak sekali kantornya yang berada di Asia, di East Asia. Ada Jakarta, Singapura, KL, Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, Hong Kong, Taipei, Tokyo, Seoul. Belum lagi di China ada hampir lebih dari 4 kantor. Ini menunjukkan bahwa Selandia Baru memang akhir-akhir ini appetite-nya adalah untuk ke Asia. Karena kami menyadari
Asia itu adalah pasar yang sangat berpotensi. Nah, kenapa? Karena Asia ini akan menjadi superpower dunia ke depannya. Kita akan take over dari Amerika, kita akan take over dari European United, karena pertumbuhan ekonomi di sana tuh udah saturated, sementara di kita itu anak mudanya banyak, kreatif industrinya banyak, natural resourcesnya banyak, dan itu semua memboost ekonomi. Oke, itu kan tadi siapa New Zealand Trade and Enterprise. Nah, kalau di sini ada kata-kata yang aneh nih, Te Tau Rapa Tuhono ini apa nih? Nah, Te Tau Rapa Tuhono ini adalah dari bahasa Maori. Jadi, Selandia Baru itu adalah the last uninhabitable place on earth. Daratan yang tidak berpenghuni terakhir di dunia. Jadi semua daratan di dunia ini sudah dihuni, baru Selandia Baru mulai dihuni di akhir tahun 1800-an. Jadi pristine banget alamnya, dan pertama kali yang datang ke Selandia Baru itu adalah orang-orang Pasifik. Itu adalah orang-orang Maori yang tinggal di sana untuk cukup lama, dan habis itu orang-orang Inggris dan Australia datang. Nah, di daratan terakhir yang paling pristine di dunia ini, jadi sebenarnya orang Maori itu juga bukan dari Selandia Baru asalnya. Orang Maori itu dari pulau-pulau Pasifik di sekitarnya. Tapi pemerintah Selandia Baru mengakui bahwa budaya Maori adalah budaya Selandia Baru, dan ada 3 bahasa standar di Selandia Baru. Satu bahasa Inggris, pasti bahasa nasionalnya ada 3. Yang pertama bahasa Inggris. Yang kedua, itu adalah bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat itu diakui sebagai bahasa nasional. Yang ketiga adalah bahasa Maori. Jadi semua kantor pemerintah, semua nama-nama resmi itu punya nama Maori. Te Tau Rapa Tuhono itu adalah nama resmi dari New Zealand Trade and Enterprise. Itu nama Maorinya. Nah, Te Tau Rapa Tuhono ini diambil dari bahasa Maori yang artinya Te Tau Rapa itu Maori itu punya perahu, perahunya kayak kano gitu, dan di belakang kanonya itu ada kayak tiang, ada kayak post. Nah, Te Tau Rapa itu adalah si postnya itu, simbolisme dari guiding. Tuhono itu adalah kemampuan kita untuk connecting to people. Nah, ya, jadi kita semua punya nama Maori. Nah, jadi New Zealand Trade Enterprise ini ngapain sih? Kita sharing what's special about New Zealand with the rest of the world. Sebelum COVID, kita punya banyak sekali kegiatan, karena kita punya banyak sekali portfolio di Indonesia, mulai dari food and beverage, retail, sampai ke geothermal atau panas bumi, itu portfolio saya, startup teknologi, penerbangan, bahkan untuk specialized manufacturing, jadi untuk pabrik-pabrik, itu kita punya banyak sekali teknologi. Nah, sebelum pandemi kan ya, semua orang masih ke mall, semua orang masih ngadain acara di hotel, semua orang menganggap sosial media itu ya sampingan lah. Jadi kalau kita bikin aktivasi di mall, okay, kita tetap mengundang orang secara fisik, kita tetap streaming di sosial media, tapi itu dianggap secondary. Karena memang main job kita adalah telling stories kan, dan kita bisa tell stories in so many ways. Salah satunya adalah dengan aktivasi. Nah, ini adalah foto waktu itu ada Taste New Zealand, kita kerjasama dengan Ranch Market. Jadi kita, ini adalah beberapa Instagram influencer yang ada di sini, dan kita undang untuk Taste New Zealand. Dan kita ketemu sama mereka, jadi dubesnya waktu itu bahkan sampai masak puding segala macam dan lain-lain. Jadi kegiatannya New Zealand Trade itu banyak banget aktivasinya. Kalau di bidang saya, geothermal, kita biasanya punya acara dengan asosiasi panas bumi, terus kita bikin acara sama pilot-pilot, banyak deh pokoknya. Nah, tapi kan ketika pandemi itu menyerang, kita nggak bisa kan ngadain acara seperti ini lagi. Kita harus melakukan sesuatu yang namanya pivot. Kalau teman-teman ada yang familiar dengan konsep Lean Startup, nah, Lean Startup ini adalah sebuah konsep yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Jadi, perusahaan-perusahaan teknologi atau startup-startup itu cepat banget beradaptasi karena mereka punya satu konsep yang namanya pivot. Pivot ini apa sih? Pivot itu kalau dipakai bahasa Inggris itu artinya adalah berbelok, berbelok dengan tajam. Nah, pivot itu ada beberapa tipe. Salah satu tipe pivot itu adalah technology pivot. Jadi kita yang tadinya nggak pakai teknologi,
terus kita pivot pakai teknologi. Nah, terus kita ketika pandemi ini memutuskan untuk, okay, kita akan pivot dengan menggunakan teknologi pivot. Jadi, kita akan menggunakan teknologi yang selama ini secondary nih. Misalnya kayak sosial media atau webinar Zoom seperti ini yang tadinya buat kita ya hanya sarana meeting saja. Lalu kita memutuskan untuk pivot. Pivot kemana? Nah, kita pivot yang misalnya ini offline event seperti ini, kita pivot ke hal seperti ini yang kita, nah ini yang tadi dibilang kita ada kerjasama dengan Podomoro University, dan ini adalah sebenarnya dari IG Live Senayan City ketika ada acara Cooking from Home yang WeTakers kemarin. Jadi WeTakers ini adalah salah satu coklat Selandia Baru yang enak banget, apalagi yang artisannya. Dan itu kesukaan saya tuh yang si salt caramel tuh enak banget. Itu terbaik, Bu. Aduh, ya ampun, rasa gurihnya bercampur dengan rasa coklat itu perfect balance. Nah, jadi kita memutuskan untuk pivot secara digital. Hari ini aku mau cerita sebenarnya bagaimana sih kita mengambil keputusan untuk pivot. Apa saja yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita untuk berbelok ke digital. Dan apakah hal-hal yang kita lakukan itu sesuai sama kondisi yang sekarang terjadi, tapi juga sesuai sama identitas kita. Sebenarnya yang bikin paling susah kerjaan dari trade enterprise seperti New Zealand Trade and Enterprise, semua negara yang besar yang punya hubungan dagang dengan Indonesia itu punya trade agency, seperti Australia juga punya, US juga punya. Yang paling sulit dari menghubungkan dua negara ini adalah, misalnya nih saya di kantor NZTE Jakarta, saya harus memperhatikan kebutuhan New Zealand dong pastinya, karena saya kerja buat pemerintah Selandia Baru. Oh, pemerintah Selandia Baru mau apa? Bisnis-bisnis di Selandia Baru mau apa nih ketika COVID? Jadi mereka nge-push nge-push produk-produknya, bikinin ini dong. Bikinin aktivasi A, B, C dong. Kita mau reach out ke orang DEF dong lewat Zoom meeting dan lain-lain. Jadi mereka nge-push kita. Pemerintah Selandia Baru juga nge-push nih. Oh, kita harus tetap aktif di Indonesia walaupun kita nggak bisa ketemu nih sama orang-orang. Walaupun kita nggak bisa ngadain trade show, kita nggak bisa ngadain cooking show dan lain-lain. Jadi banyak sekali push dari Selandia Baru. Nah, push-nya itu dari sisi Selandia Baru ke Indonesia, obviously. Tapi ketika kita membuat suatu keputusan untuk berbelok ke digital, ada juga yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan adalah market di Indonesianya butuh atau enggak. Ibaratnya, iya kan? Ibaratnya kayak gini deh, misalnya Serdoes pergi ke satu restoran. Instead of ngambil menu, terus bilang ke waiternya, saya mau makanan A, B, C, di restoran itu enggak ada menu. Di restoran itu tiba-tiba waiternya tuh udah datang bawa nampan makanan nyodorin ke Anda. Bete gak sih kayak yang kenapa cuma disodorin doang makanannya, kan saya belum tentu mau makanan ini. Maunya rendang gitu ya, Bu, dikasihnya steak gitu. Walaupun kalau itu saya sih kayak saya akan milih. Mantap juga ya. Nah, iya, jadi kayak gitu persis. Jadi kita mau sesuatu yang lain, tapi kok kita disodori sesuatu yang benar-benar berbeda. Nah, untuk kita demand base itu aku adalah masuk ke ini. Jadi demand base ini adalah menghubungkan antara dua demand nih. Demand-nya Selandia Baru sama demand-nya market Indonesia. Jadi ada tarik menarik nih, ada pull dan push antara Selandia Baru dan Indonesia. Selandia Baru maunya ini, tapi kita juga harus memperhatikan Indonesia marketnya butuh apa. Nah, demand base ini adalah menciptakan keseimbangan antara pull dan push antara dua belah pihak kalau untuk kami. Jadi kita fokusnya siapa? Fokus kita adalah customer. Tapi customer-nya New Zealand Trade itu ada dua. Customer kita yang pertama ada di Selandia Baru, perusahaan-perusahaan yang harus kita connect. Customer kita yang kedua adalah market di Indonesia. Nah, jadi kita harus mencari balance untuk dua kebutuhan ini, dua demand ini. Nah, gimana sih caranya kita beradaptasi untuk dua kebutuhan ini plus ketika COVID-19?
Jawabannya sebenarnya cuma satu. Jawabannya sangat simpel dan jawabannya cukup filosofikal kalau buat saya. Ketika kita masuk ke situasi yang baru, yang kita nggak kenal, atau situasi yang bertubi-tubi datang dan kita harus beradaptasi, kita tidak bisa langsung memaksa diri kita beradaptasi tanpa mengenali siapa kita. Oh. So it stems down to a question. Who are we? Kita ini siapa? Jadi ketika pas lagi banyak pull push dari New Zealand sama Indonesia nih, NCT Jakarta nih, kayak aduh ini ribet banget, ini maunya A, situ maunya B, ini gimana nih, apa yang harus kita lakukan? Kita memutuskan untuk berhenti sejenak. Kita memutuskan untuk tanya satu pertanyaan paling penting. Kita ini siapa? Dan kembali lagi ke jawaban bahwa we actually are a storyteller. Tadinya kita menceritakan New Zealand melalui banyak kegiatan offline. Sekarang kita harus mencari cara untuk menceritakan siapa New Zealand, teknologinya apa, produknya apa, perusahaan-perusahaannya apa, lewat cara lain, digital. Tapi identitas kita sudah firm. Siapa kita? Kita adalah storyteller. Nah, disinilah resiliensi dan agility kita diuji sebagai seorang storyteller. Kita harus stay true to who we are. Jadi, persis tadi poinnya Senayan City, harus otentik. Nggak bisa faking it. Karena who you are will show, right? So, if you tell New Zealand stories, you still need to tell New Zealand stories. Apapun itu maunya New Zealand, apapun itu maunya Indonesia, tanya lagi, siapa kita? Kita adalah storyteller. Kita mau cerita tentang New Zealand ke Indonesia. Apakah acara ini membantu kita menceritakan New Zealand ke Indonesia? Jadi kita tanya lagi based on our identity. Oh iya, acara ini membantu kita kok menceritakan New Zealand stories. Oke, balik lagi tanya. Selain storyteller, kita ini siapa? Oh, ternyata kita ini adalah jembatan yang menghubungkan Selandia Baru sama Indonesia. Jadi, connecting their needs and wants. Ternyata pull-push ini bukan saling tarik-menarik. Ternyata push-pull ini adalah semuanya itu adalah input informasi untuk kita untuk meracik nantinya storytelling kita seperti apa. Jadi, kita tanya lagi pertanyaan who we are. Kalau misalnya kita bikin webinar atau kita misalnya bikin kerjasama kayak kemarin Podomoro sama Senayan City, apakah aktivitas ini membantu kita mengkonekkan New Zealand dengan Indonesian stakeholders? Apakah need sama wants-nya ketemu? Oh iya, pasti. Dengan acara ini, orang-orang di luar sana jadi semakin tahu we takers itu apa. Cek. Oke. Okay. Terus, kita siapa? Tetap aja selain storyteller dan connector, kita adalah kita adalah lembaga yang mengurusi trade. Jadi apakah acara ini, apakah digital effort ini serve the purpose of maintaining the trade relationship in between? Kalau iya, then we go. Gitu. Jadi satu pelajaran yang bisa saya ambil dari bagaimana New Zealand Trade bekerja ketika pandemi ini adalah kita selalu kembali ke akar. Akarnya adalah siapakah kita? Kalau kita mendefinisikan diri kita sebagai resilient dan agile, okay, bagaimana kita akan melakukan si resiliensi sama agility itu? Gitu. Jadi, demand-based, you would always have people demanding something, right? You would always have your audience. Your audience would demand something. But before giving what they want to them, you need to know who you are first. You need to know what you can give to people. Before you actually can move into a demand base. Gitu. Nah, jadinya semenjak itu, semua acara atau semua engagement antara New Zealand dan Indonesia selama COVID-19 itu dibangun di identitas-identitas tertentu. Dan identitas ini adalah bagian dari the story we tell ourselves. Cerita yang NZTE itu siapa sih ceritanya. Gitu. Jadi kita memformulasikan beberapa kriteria tentang kita ini siapa. Okay. Kita sebagai storyteller harus dilihat sebagai trusted advisor, sebagai seorang penasehat. Karena
banyak sekali bidang-bidang yang seperti panas bumi, seperti teknologi, di mana Indonesia punya banyak sekali yang bisa dipelajari dari Selandia Baru dan sebaliknya, pastinya. Tapi kita ingin memposisikan diri kita sebagai trusted advisor. Lalu kita juga ingin memposisikan diri kita sebagai thought leaders, karena banyak sekali hal yang berhasil di Selandia Baru yang kita rasa di Indonesia nih kalau bisa keren banget. Misalnya, pernah dengar kata kooperasi nggak? Ini anak-anak zaman dulu pasti pernah dengar kata-kata kooperasi. Kooperasi itu adalah kumpulan dari, misalnya kooperasi petani ya, kumpulan dari beberapa petani mendirikan organisasi, bisa untuk simpan pinjam, bisa untuk berdagang, dan lain-lain. Tahu nggak, kalau pernah ada yang lihat merek butter Anchor misalnya, atau whipped cream Anchor misalnya, Anchor itu diproduksi oleh perusahaan yang namanya Fonterra. Fonterra itu adalah perusahaan terbesar di Selandia Baru. Tebak, Fonterra itu apa? Fonterra itu adalah koperasi. Fonterra membawahi ratusan ribu petani di Selandia Baru yang menjadi anggotanya. Kebayang ada koperasi segitu gedenya sampai jadi corporation yang terdaftar di bursa saham. Kenapa? Karena di Selandia Baru, believe it or not, kesamaan Selandia Baru sama Indonesia adalah 80% lebih dari bisnis di Selandia Baru itu bentuknya small to medium enterprise. Bentuknya adalah usaha-usaha kecil. Tapi itu yang membuat Selandia Baru makmur, karena usaha-usaha kecil ini memutuskan untuk berkooperasi bersama-sama. Nah, itu yang membuat Selandia Baru sebenarnya dekat dengan Indonesia. Banyak sekali cerita-cerita yang kita pikir sepertinya bisa dipelajari. Terus yang ketiga, itu ada upskilling. Upskilling itu masuk nih ke demand-based online learning ini. Karena kita melihat bahwa dari Indonesia banyak sekali ya keinginan orang untuk belajar. Ketika misalnya ada yang bikin webinar tentang misalnya webinar tentang financial advisor, atau webinar tentang yoga, atau IG Live yoga, itu orang-orang tuh semangat gitu. Yang kita lihat di pandemi ini sebenarnya adalah bahwa di Indonesia itu orang-orang banyak banget yang mau belajar, hanya kadang-kadang terhalang tempat dan waktu. Nah, dengan digital kita mengarungi tempat dan waktu itu, jadi kita bisa meraih perhatiannya semua orang. Dan di sini New Zealand Trade and Enterprise berpikir bahwa apapun itu yang kita lakukan, kita harus meng-upskill orang. Kita harus meningkatkan skill orang, karena satu, ini demand dari Indonesia. Yang kedua, ini juga adalah cara kita membentuk brand gitu. Dan kalaupun bukan upskilling, sesinya harus sharing insight, experience, best practice, lesson learned, new ideas, solution, dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau kita mau rangkum, semua ini adalah bentuk dari suatu framework yang namanya consultative selling. Atau yang tadi, kalau kita jualan, kita tuh nggak main menyodorkan makanan ke pelanggan kita tanpa nanya ke mereka, eh sebenarnya kamu sukanya apa sih? Eh sebenarnya kamu maunya apa sih? Itu namanya consultative selling. Dan kita mencoba di NCTE bahwa apapun yang kita berikan, itu masuk ke framework consultative selling ini. Seperti itu. Ini adalah contoh beberapa webinar yang kita adakan. Jadi mostly kita webinar, karena mulai dari perhimpunan arsitek, kita kemarin ngadain webinar di Outlook of Future Cities, kota masa depan itu kayak gimana. Kita ngadain webinar untuk fintech-fintech startup di Jakarta, karena memang lagi booming nih fintech startup, dan mereka itu ternyata haus pengetahuan dan teknologi. Kita bikin webinar fintech startup, kita kerjasama dengan Women in Geothermal, perempuan-perempuan di industri panas bumi, kita kerjasama dengan Pak Roy Sparinga yang tadinya adalah mantan ketua BPOM untuk food safety, karena kan COVID-19 ini semua harus memperhatikan food safety. Kita juga bahkan bikin webinar tentang well-being dan resilience, bagaimana sih kita mendukung itu semua. Ini adalah cuma 8 dari, kita kayaknya bikin webinar sekarang udah lebih dari 20 webinar, semuanya di sektor-sektor yang berbeda, ada di food, ada di sektor energi, ada di sektor teknologi, dan lain-lain.
Tapi intinya banget ya Bu, tema-temanya benar-benar iya. Spektrumnya luas sekali. Betul, spektrumnya sangat luas dan ini semua disesuaikan dengan audiensnya maunya apa. Karena ketika kita storytelling, fokus kita storytelling itu adalah audience. Jadi kita ada beberapa yang kita kerjasama dengan asosiasi. Ada beberapa yang kita kolaborasi dengan universitas seperti yang Podomoro. Ada beberapa yang kita memang mengerjakan sendiri karena di bawah bendera Misi Selandia Baru. Ada yang bekerja sama dengan NGO seperti Women in Geothermal. Jadi memang kita berkolaborasi dengan banyak orang karena kita tahu bahwa seperti halnya kalau kita mau mengatasi pandemi ini, kita nggak bisa kalau sendirian. Apapun kemajuan di dunia ini, kita hanya bisa maju kalau kita bersama-sama. Aku selalu memegang erat peribahasa, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. So we need to go together. Dan sebenarnya ini adalah salah satu effort going together juga nih, sharing seperti ini. Nah, itu adalah sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Jadi mostly di NGTE apa yang kita lakukan untuk pivoting ke digital learning ini berakar dari suatu keinginan untuk stay true to ourselves dan pivot mengikuti tren perkembangan dunia digital dan juga COVID-19 yang tidak membisakan kita bertemu secara fisik. Kita melakukan itu dengan fokus ke audience dan mencoba mencari balance antara push-pull, demand-demand yang berbeda, menjadikan itu sebagai sebuah input informasi, because by the end of the day, we just want to tell a story. Dan New Zealand itu adalah the nation of a storyteller. Ketika dunia pariwisatanya terganggu, apa yang mereka lakukan? Salah satunya, telling stories. Ini adalah salah satu stories yang paling saya suka, tentang Selandia Baru. Ini adalah video tentang tourism sites di Selandia Baru ketika COVID-19. Kalau suaranya nggak kedengeran, kasih tahu ya. Stop. Listen. Papa Tuanuku, the Earth Mother, is breathing. Tamaki Makaurau, Auckland, still. Our maunga, our mountains, standing strong. Our moana, our ocean now louder than ever. Our tui and our kereru now need not fight with the daily hum of our busy lifestyles. Our people's waiata, normally loud and joyful, now soft and distant, waiting for the right time to rise again. Our land renewing, replenishing, ready for your return. And our kai, our food, preparing to nourish. Enjoy time with your whānau, your families, your loved ones, and soon we'll unite again. Noho tawhiti tū kotahi. Sit at a distance, stand as one. We, our land, our waters, our people, we aren't going anywhere. Dream. Plan. And when the time is right, we welcome you. But for now, listen. Papa Tuanuku is breathing. Kita tak kemana-mana. Dan while waiting, observe.
breathing. Jadi, I guess if there's a takeaway from what I say, we are a nation of storytellers, dan bukan cuma Selandia Baru, I'm just all human are storytellers, right? We are all storytellers. Right. And in order to adapt, in order to adapt with whatever happened near us, in order to adapt with whatever happened to us, we need to pivot, definitely. But before we pivot, ask the question, who are we? Kita siapa? Dan apa yang kita bisa berikan ke orang sebelum main memberikan itu ke orang? We have to be authentic and we cannot do it alone. We have to be collaborative. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Wow, luar biasa Bu Winnie. Lagi-lagi sesi goosebump. Pokoknya hari ini Serdowes adalah sesi yang goosebump terus pokoknya. Take home-nya dari Bu Winnie adalah bahwa yang penting adalah story itu super important. Everything is related to stories and we are all actually storytellers. Dan untuk itu kita harus siap untuk apa? Siap untuk pivoting. Pivoting untuk apa sih? Pivoting untuk tadi push and pull-nya sehingga apa yang dibuat itu sesuai dengan demand. Apa yang dibuat itu inspiratif, apa yang dibuat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kurang lebih gitu ya Bu Winnie ya. Ini luar biasa banget. Teman-teman yang mau nanya sama Bu Winnie, silakan chat di chat room, nanti akan dibacakan di akhir sesi. Sebelum kita menuju ke sesi berikutnya, saya mau kita semua menyalakan video kita terlebih dahulu. Silakan nyalakan video kita, saya kasih waktu teman-teman untuk menyalakan video 10 detik. Ini kita dari tadi luar biasa sekali, kita belajar banyak tentang collaborations. Collaborations itu tiba-tiba populer. Collaboration tiba-tiba disebutin sering banget, tapi memang benar bahwa collaboration itu penting banget ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah nyala semua kameranya. Saya mau kita tos kiri-kanan pura-puraannya. Ini kan di screen ada kotak-kotak. Kita pura-puraan tos di kiri sama kanan kita as if kita sepakat untuk berkolaborasi. Sebelah kiri dulu ya. Tos. Ya, sebelah kanan. Tos. Nah, mantap. Sekarang saya mau kita semua pasang pose yang terbaik karena kita akan sesi foto bersama sebelum kita menuju ke sesi pembicara yang berikutnya. Saya yakin tim Hotel Business Program juga sudah siap untuk mengabadikan. Ini ada 7 pages, luar biasa hari ini ramai sekali, saya senang sekali. Kita semuanya pasang wajah yang paling keren, paling cakep, paling ganteng. Mana tahu ini diposting bisa jadi teman-teman 2020 dan juga teman-teman Hotel Business Program yang lagi belajar atau kuliah di HBP bisa jadi ajang cari jodoh nih nanti ya. Jadi pasang pose paling keren. Kita mulai dulu dari page nomor 1. 1, 2, 3. Page 2. 1, 2, 3. Page nomor 3. 1, 2, 3. Page nomor 4. 1, 2, 3. Page nomor 5. 1, 2, 3. Page nomor 6, 1, 2, 3. Dan page yang terakhir, 1, 2, 3. Luar biasa. Wah, calon-calon siswa aku nih semuanya cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Super excited ya. Thank you all. Boleh kamera tetap dinyalain dong, biar tambah lebih kenal, biar bisa diingat oleh Miss Dea sama Sir Vincent nantinya ya. Nah, pembicara kita yang berikutnya, ini duet maut ya. Udah pasti kalau teman-teman Hotel Business Program dan juga teman-teman industri udah nggak asing lagi sama dua orang duet maut ini gitu ya. Yang pertama adalah Miss Dea Prasetyawati yang merupakan Dean atau Dekan dari Faculty of Tourism Planner di Podomoro University. Bu Dea ini sebagai short introduction sangat berpengalaman di bidang hospitality. Jadi karirnya udah malang melintang di bidang hospitality, khususnya di bidang human resources dan pengembangan sumber daya manusia ya. Saat ini Bu Dea itu sibuk ngurusin kita-kita nih di Faculty of Tourism Planner dan juga Hotel Business Program. Tapi nggak ketinggalan, Miss Dea juga masih tetap ngajar. Jadi nanti teman-teman semua di sini, HBP 2020, pasti akan ketemu dan diajar sama Miss Dea. Dan dijamin, siap-siapin deh nanti instastory-nya bakalan full tiap hari selfie-selfie sama Miss Dea ya. Nah, yang kedua adalah Bapak atau Sir Vincent Silvestri Welin. Ini dijamin, garansi
satu TikTok pun nggak ada yang ngalahin, nggak ada yang bisa mengalahi kegantengan dari kaprodi paling ganteng seantero Indonesia, ya Pak Vincent Silverser. Teman-teman pasti setuju semuanya di sini ini kaprodi yang paling ganteng ya. Pak Vincent ini sangat berpengalaman sekali bidang F&B service, ya luar biasa kreatif. Sekarang Pak Vincent sudah menggeluti bidang video production, getol-getolnya. Jadi teman-teman yang mau jadi artis YouTube, mau jadi YouTuber, nanti bisa ngobrol sama Sir Vincent, bisa dibantuin production-nya ya. Beliau saat ini menjabat sebagai seorang kaprodi di Hotel Business Program Podomoro University. Ekspertisnya di bidang F&B service, jago banget bikin kopi. Teman-teman kalau misalnya yang suka kopi, bisa nanti belajar sama Sir Vincent juga. Tanpa berpanjang-panjang, kita langsung panggilkan duet maut, Budaya dan Sir Vincent. Selamat sore. Hai, selamat sore. Selamat sore. Duet maut sih ini bukannya trio kuek-kuek. Ini trio kuek-kuek. Cuman karena satu ikutan, Bu Jack. Kuek, bener. Hai. Sir Vincent, boleh kita share, mulai share videonya, PPT-nya. Thank you, Bu Jack. Thank you, Bu Winnie. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk ke direct message saya. Ini Ibu Jack sama Bu Winnie ini dosen Podomoro ya? Saya bilang iya aja ya. Ya, beliau-beliau ini memang profesional, tapi dengan senang hati tentu saja akan ketemu sama kalian di kelas. Jadi udah banyak yang request nih pengen punya dosen-dosen kece dari Senayan City dan dari New Zealand Trade. Nanti saya minta izin dulu ya sama beliau-beliau untuk mengundang. Yang pasti nanti untuk angkatan-angkatan 2020 dan banyak angkatan sebelumnya yang sudah pernah ketemu beliau-beliau ini. Jadi kita akan tetap mengundang beliau-beliau dengan yang pasti ya. Karena banyak request nih Bu Jacqueline sama Bu. Boleh. Boleh ya. Boleh banget. Kita mainkan ya. Kita mainkan ya Sir Vincent. Baik. Karena tadi semuanya sudah banyak sekali dibahas oleh Bu Jack dan Bu Winnie, betul sekali bahwa mengenai speed, authenticity, collaboration, dan transparent, serta how we tell the story about us, itu memang yang harus kita lakukan selama kita di masa pandemi ini. Dan sebelumnya kita lakukan dengan cara yang berbeda, dan mau nggak mau nih ya, di Faculty of Tourism Planner, Hotel Business Program, kita yang tadinya 90% tatap muka, 10% online, kebalik nih. Jadi 100%-nya jadi online, dan 10%-nya tatap mukanya sangat terbatas. Nah, nanti Sir Vincent yang akan menjelaskan bagaimana secara teknikal ternyata tidak semudah itu, Ferguso. Tadi Bu Jekin bahwa semuanya diproduksi sendiri oleh timnya Bu Jack, semua diproduksi oleh timnya Bu Winnie. Di kita pun di Tourism Planner juga sama, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi yang namanya dosen, yang namanya general manager tadi Bu Jacqueline, yang namanya head of business development Ibu Winnie, itu semuanya juga talent juga, artis juga, konseptor juga, kadang videographer juga gitu ya. Jadi banyak sekali kita mesti multi talent nih selama memang masa pandemi ini. Nah, untuk di Tourism Planner sendiri, gimana sih kita pengennya supaya demand based online learning itu, karena kita tahu banget nih, teman-teman itu kan udah padet banget ya. Kita harus ngikutin kurikulum, kita harus ngikutin berbagai pattern yang sudah ada. Tapi at the same time, kita juga pengen tanya dari teman-teman semua, apa sih yang diinginkan pada saat kamu pengen belajar online learning? Makanya kenapa tadi saya sepakat banget tuh dengan study case yang diberikan oleh Bu Jack, karena belajar dari study case itu adalah belajar yang ilmunya luar biasa mahal. Ini kita kayak ikut sesi S2 sama Senayan City, ikut sesi S2 sama New Zealand gitu. Kenapa? Karena, iya kan Pak Dos ya, karena kita belajar nih Pak Vincent juga kan langsung, udah dikerjain, kita belajar langsung, dan kebetulan memang ini adalah keluarga besar kita juga. Jadi kita bisa langsung. Aku boleh share sedikit gak? Oke, boleh Bu, monggo. Oke, tadi aku seneng banget storytellingnya Mbak Winnie itu, sebenarnya teman-teman partisipan di sini tuh harus tahu kalau storytelling itu basically adalah part of the marketing strategy. Yes. Karena storytelling itu a very powerful tools yang bisa dipakai oleh siapa aja, yang bisa mengulik emosi kita. Jadi apapun yang kita lakukan dengan passion dan memberikan satu emosi yang luar biasa pada saat orang atau siapapun itu yang mendengarkan, itu pasti successful. Yes, agree.
Agree. Ya. Jadi baik dari tadi kan misalnya dari New Zealand, dari Sun and City, entah mungkin dari hospitality, dari fakultas ini. Jadi menurut aku semuanya itu adalah storyteller. Kalau misalnya kita nggak menceritakan itu sebagai case study dan lain-lain, orang kan akan ngerasa lebih bosan kan. Jadi kayak ah apa sih gitu. Tapi kalau kita udah tahu story behind it, kita udah mengulik emosinya si pembaca atau pendengar, itu pasti sukses. Benar nggak? Benar banget. Contoh aja iklan. Coba iklan apa yang Mbak Dea ingat yang bisa mengulik emosinya Mbak Dea? I love the blue of Indonesia. Nah, itu iklan zaman dulu banget ya, Allah ketahuan umur. Itu umur ketahuan banget sih Deka. I love the blue of Indonesia. Kayak yang lainnya nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah. Jadi kemarin itu, ini aku juga pengen share, demand base ini kenapa aku pada saat diundang sama Mbak Dea itu aku mau, karena selama pandemi, saya juga ikut e-learning, online learning ini, untuk Harvard Online University. Wow. Itu ada 11 lesson, aku diterima secara online untuk periode antara April sampai Juni. Nah, aku udah ikutin materinya, itu sama, semua yang dibahas adalah case study. Nggak ada tuh yang teori. Jadi, semacam S2, jadi dikasih pertanyaan. Oke, ini ada ini. Terus, menurut kamu, ini dia harus reaksinya seperti apa? Ya kan? Habis itu, kita ketik dong. Oke. Kalau aku jadi dia, aku akan bikin gini. Habis itu, ntar videonya muncul lagi. Oh, ternyata dia akan gini. Dia akan ceritakan gini. Jadi selama aku pandemik ini, aku online learning, aku belajar banyak hal. Di mana itu dalam berbisnis atau dalam bersosialisasi dan menjual marketingnya itu ternyata ada caranya. Itu udah dari zaman, you know, like 1917 gitu-gitu sudah ada. Iya betul. Bu Jack, ini semua dosennya jadi pengen ikut kelas lagi kalau dosennya Bu Jacqueline sama Bu Winnie ini semuanya mau ikut nih. Pada mau kuliah lagi, pokoknya nanti tempuh deh. Mahasiswa, sementara mohon maaf ya, nanti mahasiswanya istirahat dulu, kita dosennya belajar dulu. Nanti kuliah lagi. Bu Winnie, Sir Vincent, kita istirahat dulu, Sir. Ya udah, monggo silakan lagi. Bu Dea, gimana Bu Dea? Kalau di Podomoro sendiri, bagaimana Bu Dea tentang development atau on-demand online learning-nya? Ya, yeah, thank you Bu Jack, betul banget. Next slide Pak Vincent. Jadi mengenai demand-based online learning ini, kita itu kan memang karena kita punya banyak saudara di Senayan City, di Central Park, dan banyak lagi gitu ya. Kita juga belajar bagaimana kita merespons gitu Bu Jack. Jadi kita bilang bahwa online training becoming more popular, tapi kita juga nggak mau kalah sama keasikannya malls untuk bikin program untuk customer-nya gitu. Tadi Bu Winnie bilang bahwa acaranya yoganya Bu Jack itu keren karena diikuti banyak orang, atau acaranya talk show-nya itu keren diikuti banyak orang, dan itu yang kita pengen ikutin. Jadi ternyata kita melihat, oh, yang dilihat adalah apa kebutuhan pasarnya gitu. Nah, next slide, Sir Vincent. Nah, tadi saya suka sekali dengan kembali ke genuinnya. Genuinnya kan semua pada saat kita mau sharing a story, itu kan kita pengennya edukasi atau pesan yang kita sampaikan itu nyampe ke audiensnya. Nah, memang ada problemnya, tapi di problem ini kita bisa melihat ada opportunity, Sir Dos. Jadi kalau misalnya ada bosen, ada training fasilitasnya juga bosen juga, lalu message-nya jadi nggak terus kirimkan, maka itu jadi kita waste time gitu. Jadi, itu yang kita pengen tahu. Sehingga akhirnya kita banyak merubah sekali gaya kita untuk masuk ke dunia IG live kayak yang dilakukan Senayan City, dan itu kita ikutin banget, Bu Jack. Nah, next slide, Pak Vincent. Jadi solusinya kita bikinnya demand based. Nah ini makanya kenapa kita mengundang angkatan 2020, karena sebagai angkatan baru nanti kan kita ada memang pembatasan untuk tatap muka, meskipun ada tapi terbatas, dan kita masih kombinasi dengan online learning. Nah pada saat pembatasan itu tugas saya adalah, saya biasanya bagian bukain pintu Bu Jack dan Bu Winnie. Jadi saya Bu Jack boleh nggak
kerjasama ini. Nah, setelah itu biasanya yang action plan adalah Sir Vincent sama Sir Doas nih. Begitu. Jemput tadi, Bu. Ibu buka pintu, saya yang jemput. Iya, seperti yang menyambut. Betul. Seperti dengan Bu Winnie juga. Waktu itu Bu Winnie dan Bu Diana ya, itu gimana kita bisa kolaps apa nih dengan New Zealand? Setelah itu kita sempat kolaps juga dengan KBRI New Zealand juga dengan Pak Tanto Yahya. Saya biasanya bagian buka pintu, tapi nanti perintilannya kita akan dengar dari Sir Vincent betapa ternyata pada saat Bu Jack dan Bu Winnie bilang mengenai produksi webinar atau produksi video itu tidak semudah itu, Ferguson, ya. Bahkan persiapannya kita sampai trialnya 1-3 kali kalau bikin sebuah webinar itu. Next slide, Sir Vincent. Nah, ini yang kita pengen nanti teman-teman yang ada di angkatan 2020, 2019, 2018, 2017 itu kasih tahu kita sebetulnya kalian kalau pengen belajar mengenai coffee dengan online, apa sih yang kalian pengen lakukan gitu ya? An online class bespoke style create based on the demand of potential audience. Karena kita pengen kita masuknya ke kalian itu betul-betul dengan gayanya kalian, supaya kalian nggak bosen dan supaya kalian enjoy ngikutin apa yang mau kita kasih gitu. Contohnya kita sama di Tourism Planner, Bu Jacqueline dan Bu Winnie, saya, Sir Doas, Sir Vincent ini pernah diajak anak-anak untuk main yang namanya Discord. Yang kita itu sama sekali nggak tahu apa itu Discord. Ternyata platform yang mereka bisa main ngegame bareng sambil cerita, sambil dengerin musik bareng-bareng. Baiklah, sekarang waktunya kita yang belajar pada mahasiswa gitu kan. Akhirnya kita ikut-ikutlah itu Discord, diajarin sama mahasiswa kan. Sampai jam 1 pagi kita pantengin mereka main game sambil ketawa-ketawa sama kita. Nah, itu adalah bagaimana secara genuine kita want to know what happened in your your trends gitu, tapi at the same time kita juga create inisiatif supaya nggak lose hopes juga, karena yang terpenting pada masa pandemi ini adalah jangan sampai harapan kita itu mati. Dan pada saat Senayan City kampanye tadi, New Zealand kampanye dengan briefingnya itu, menurut saya yang paling kuat adalah di titik memberikan harapan bahwa industri kita ini memang akan terus kuat. Dan bagaimana supaya kita terus menguat selama kita pandemi ini, terus bersemangat. Seorang Ibu Jacqueline, seorang Ibu Winnie yang levelnya udah general manager, udah head of business, masih mau belajar. Apalagi kita yang baru-baru aja lulus dari SMA, mau masuk kuliah, atau lagi kuliah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita harus mau terus untuk belajar. Karena di setiap poin itu akan jadi berharga untuk kita di masa depan nanti. Itu sudah pasti. Dan kasih tahu kita, Miss bosen belajar pakai Zoom, oke. Belajar pakai apa? IG Live, baik. Pakai apa? Discord, oke. Pakai apa? TikTok, ayo gitu ya. Kita mah hayu aja gitu ya. Dan jangan sedih, ini yang namanya Bu Winnie sama Bu Jacqueline ini pasti juga TikTokannya banyak banget nih, ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, we want to listen to you, what is your demand, sehingga kita create online learning-nya itu bisa berdasarkan permintaan atau rasa yang kalian pengenin atau keinginan kalian supaya kalian ngikutinya juga enjoy dan pesan dari kita juga dapat. Next slide, Sir Vincent. Nah, ini benefit-nya. Ini yang kita tadi bilang, kenapa kita adakan ini, kenapa sih kita mesti undang pembicara yang sekece, sesibuk Bu Jacqueline sama Bu Winnie. Karena kita pengen kalian get the knowledge gitu. Kalian, kita yakin kalau yang ngajar itu kayak artis Korea, pasti kalian semangat banget, betul nggak? Ya kan? Serdoas, Bu. Gimana, Sir? Serdoas, artis Korea. Oh, iya. Serdoas, Bu Jacqueline. Winnie gitu kan, semuanya kayak artis semua, jadi semua yang nonton juga jadi seneng gitu. Nah, dari seneng, karena dari mata turun ke hati, maka pesannya pasti juga nyampe. Semua tiba-tiba hafal 4 hal tadi, ada speed, ada kolaborasi, ada authenticity, ada transparent, semuanya mendadak hafal. Ya kan, storytelling semuanya tiba-tiba mendadak pengen ikutan storytelling. Kenapa? Karena mata harus dimanjakan dulu, memang betul. Nanti tadi ada pertanyaan yang masuk ke saya, nanti diarahkan ke Bu Jack. Mata di sosial media Senayan City itu dimanjakan banget. Kenapa? Gimana caranya? Nanti kita tanya ya sama ahlinya. Supaya kita juga bisa bikin yang sekece-kece yang ada di Senayan City juga. Lalu trainer get to find the material so the knowledge is update as well. Nah, ini kenapa makanya kita undang nih. Kenapa? Karena hari-hari
Disney City dan New Zealand itu berhadapan langsung dengan dunia nyata. Sehingga kita tarik ke edukasi supaya kalian edukasinya dapat yang saat ini terjadi di luaran sana. Jadi bukan dari buku tahun 80-an kita kasih ke kalian, tapi dari study case yang dilakukan oleh Bu Jack minggu lalu nyampe ke kalian di hari ini. Kebayang nggak? Itu kalau di kampus lain itu bisa kayak nanti tahun depan 2 tahun lagi baru nyampe ke kalian. Tapi ini minggu lalu Senayan City baru bikin, minggu ini kalian udah denger langsung dari yang bikin. Kan itu yang pengen kita kejar sebetulnya. Next slide, Sir Vincent. Nah, tadi sudah saya kemukakan ya bahwa data charging everyday, effort in terms and of time, energy, and investment in technology, saya bilang tidak semudah itu Ferguson. Nah, nanti saya sebagai tim pembuka pintu akan dilanjutkan oleh tim pelaksana, yaitu si tim action plan. Nah, kita serahkan sama Sir Vincent nih, bagaimana Sir Vincent sebetulnya effort dalam waktu, energi, dan investment di teknologi tadi bisa menjadi kunci penting. Silakan Sir Vincent. Baik, terima kasih Bu Dea. Nah, sebelumnya kita mau thank you dulu ke Bu Jacqueline sama Bu Winnie gitu ya, untuk bisa sharing session dengan kita hari ini. Di mana memang seperti yang tadi diinformasikan, setuju banget gitu ya, ada beberapa hal yang memang kita harus bisa kolaborasi, terus genuine, terus kemudian kita harus bisa ngelihat demand dari students-nya kita. Nah, ini merupakan beberapa contoh nyata gitu ya, yang mungkin teman-teman juga nanti bisa follow YouTube channel-nya kita di HBP Spasi Podomoro Spasi University, atau juga di Instagram kita, yang memang kita pengen coba yang pertama kali itu adalah up close and personal. Di mana memang kita pengen memperkenalkan dulu nih, karena kan keterbatasan jarak gitu ya, dan waktu memang jadinya mahasiswa itu, atau mungkin nanti ya mahasiswa yang baru 2020 itu belum bisa mengenal satu persatu dari dosennya, karena terhalang dengan jarak dan waktu juga. Nah, di sini kita memperkenalkan dari sisi dosen, yang memang kita di program studi cukup berbeda. Kalau biasanya university itu identik dengan dosen yang senior, dosen yang mungkin kaku, dosen mungkin yang ya tanda kutip quotes unquotes itu ngeboringin gitu ya, ngebosenin. Nah, kita menunjukkan bahwa memang kekuatan dari Prodi Business Pro Hotel ini atau Hotel Business Program, kita mayoritas 75% adalah practitioner. Dan di mana orang yang ahli di bidang industri yang kita join di education untuk bisa sharing session langsung sama students. Dan memang kita pengen membantah bahwa di HBP sendiri itu menghindari kesan yang boring. Seperti itu. Dan kalau bisa dilihat kita semua di sini, mungkin kayaknya event yang sekarang kita buat itu simple ya, cuma 2 jam saja. Tapi tidak mudah juga memang, betul yang dikatakan Bu Dea, karena kita harus ada preparation, kita harus ada meeting sebelumnya dengan para narasumber, kita konfirmasi ulang, kita brainstorm bareng mengenai topik yang mau kita angkat. Ini baru sekedar teori. Belum nanti masuk ke sesinya praktek gitu ya. Kalau di sesi praktek itu akan banyak sekali peralatan yang harus kita bawa. Apalagi kalau tempatnya memang tidak di lokasi di university, dan kita kerjasama dengan Senayan City di Delhi K. Nah, di slide selanjutnya ini juga sama dengan beberapa dosen kita. Kita pengen memperkenalkan dengan para dosen supaya bisa lebih kenal gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini, ini kegiatan yang sangat luar biasa juga karena kita kerjasama dengan KBRI di New Zealand. Waktu itu Bu Dea sempat kontak juga untuk beberapa narasumber yang sangat-sangat kece gitu ya, Pak Tantowi, kemudian ada Pak Freddy dari industri, kemudian ada Ibu Sarfilianti Anggini. Itu juga mungkin Bu Dea boleh cerita sedikit nggak sih mengenai cara kontak Pak Tantowi gitu ya, seorang duta besar Indonesia untuk New Zealand. Mungkin bisa cerita nggak Bu? Itu dari mimpi-mimpi aja, Pak. Sama kayak dulu saya zamannya masih follow pertemanan sehat. Pertemanan apa, Bu Jack? Pertemanan sehat, benar. Pertemanan sehat, kan? Pada saat saya ada hashtag pertemanan sehat itu saya follower banget. Saya mimpi-mimpi Sir Vincent pengen suatu hari Bu Jack itu ngajar sama kita. Mimpi itu terwujud waktu kita bikin gala lunch untuk Senayan City. Wah, dredeg saya. Ya kan? Kita yang ngajar kan waktu itu Sir Vincent, Anda yang bukakan wine-nya, kan? Betul. Tapi, nah kalau menurut saya, mimpi dulu sih asal-muasalnya. Terus pada saat kita mimpi, terus kita mulai cari jalannya, lalu mulailah pendekatan itu dilakukan, kan? Sampai akhirnya Bu Jack memberi kesempatan pada kita untuk waktu itu openingnya Delhi K, gitu. Waktu itu Sir Doas masih jadi blogger ya, Sir. Salah satu yang diundang oleh Bu Jacqueline.
Gak tanggung langsung ownernya Agung Podomorolan loh. Iya, betul. Tamunya langsung owner ya, Bu Jack. Nah, menurut saya gimana kita bisa contact with all this someone that we adore gitu ya. Jadi dulu Bu Jacqueline, lalu sempat sama Pak Tanto Yahya juga. Saya juga dulu pas gemar banget nonton kuisnya gitu kan. Saya pengen suatu hari having him in one of session. Ternyata setelah kita petakan, kita cari jalannya, it's simply of a direct message to him. Lalu kita kasih tahu bahwa kita ini siapa dan bagaimana. And then saya yakin Bu Jack sama Pak Tanto itu ngasih kesempatan pada kita karena beliau-beliau ini melihat kita genuine gitu. Kita pengen educate, kita pengen bawa value-nya Pak Tantowi, value-nya Bu Jack, value-nya Bu Winnie, value-nya New Zealand, itu ke anak-anak kita. Jadi memang approach-nya tidak mudah ya. Ya Bu Jack ya, kita melewati banyak jalan ninja itu ya. Jalan ninja naik turun gunung gitu kan ya, melihat. It's also the part of the networking. Yes. Yeah. Nah, terus jalannya juga kita harus tunggu jadwal dulu, tapi ya memang pada saat kita sudah kontak, nggak satu dua kali meeting, kalau sama Bu Jack mungkin karena kita akhirnya udah sering, akhirnya kita via WhatsApp, via chat, kita udah bisa. Tapi untuk kayak Pak Tantowi gitu, karena nggak kenal secara personal, kita butuh meeting waktu itu sekitar 5 kalian, Pak, online meeting, sampai akhirnya beliau mengiyakan kontennya apa, sampai akhirnya jalan. Nah, jadi memang effortnya luar biasa kita untuk bisa mengundang beliau-beliau seperti Pak Tantowi, seperti Bu Jack, seperti Bu Winnie, itu seperti Pak Freddy, apalagi kalau menggabungkan beliau-beliau dalam satu waktu. Kita ingat nggak waktu itu berubah waktu kan, dari pukul 10 pagi menjadi pukul 3 sore misalnya. Nah, itu juga karena ternyata setelah semua okay, semua udah dibuat oleh Sir Dowes kan dalam tim teknis, tiba-tiba saya nggak bisa jam 10 pagi, baik, Bapak mau jam berapa, jam 2, okay, gitu kan kalau kita ya. Jadi itu sih Sir Vincent, memang effortnya harus dimulai dari mimpi, terus networking, terus kita harus apa ya, kalau percaya gitu bahwa suatu hari beliau akan mau bicara buat kita, buat anak-anak kita gitu. Kita tunjukin aja kita genuine gitu, karena saya yakin tulus adalah fondasi yang paling utama gitu. Itu yang dilihat oleh beliau-beliau ini, oh ternyata tujuannya untuk menginspirasi. Karena saya yakin pembicara-pembicara di sini juga kayak Bu Jack, Bu Winnie, itu pengen banget merangkul anak-anak muda supaya terinspirasi dan bisa punya mimpi menjadi seperti beliau-beliau ini gitu, Pak Vincent. Jadi effortnya harus all dari kita. Setuju, Bu. Nah, jadi memang beberapa kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya menunjukkan genuine dari Hotel Business Program dan juga Faculty of Tourism Planner itu sendiri. Karena memang kita dari awal kita berdiri gitu ya, beroperate di tahun 2014, kita selalu berkomitmen untuk bisa mendekatkan students, our students, atau kita bisa bilang bagian dari family kita gitu ya, untuk bisa langsung dekat dengan industri ya, Bu. Dan ini merupakan salah satu event yang memang cukup kece dan cukup besar pada masa kita pandemik ini. Jadi untuk online learning ini yang mungkin kita paling cukup bisa extra effort untuk bisa menjaga gawang itu ya, Bu. Oh iya, naikin Zoom ya, Sir. Betul. Dari target 400 jadi 1000, Sir. Dan saya yang cukup membanggakan, yang memang cukup melegakan itu adalah komen dari Pak Tantowi bahwa ini merupakan online learning atau webinar yang memang paling besar yang pernah diikuti oleh Pak Tantowi dan memang yang paling lancar. Dan itu tidak mudah gitu ya, dengan 800 peserta untuk registration dan juga 500 partisipan untuk hari haknya. Dan sekarang di YouTube itu sudah ada 714 viewers gitu untuk kegiatan ini. Dan juga itu kalau kita melihat di kesalahan saya, Sir, kesalahan saya membawa berkah. Jadi Amin. Saya mengakui forum umum karena saya lupa mengunci partisipan yang tadinya cuma sedikit, jadi tiba-tiba ada 800. Tapi itu semua membawa berkah. Betul. Memang berjodoh berarti. Sepakat, Sir Dowes. Nah, kalau untuk di Netflix-nya juga kita bekerja sama juga dengan Taman Wisata Candi di Borobudur gitu ya, dengan Bu Hetty, kita sharing session mengenai salah satu destinasi yang kita juga mengulik-ngulik gitu dari sebelum corona kondisi seperti apa sampai dengan persiapan untuk mereka buka kembali. Dan itu sangat bisa mendekatkan apa yang harus dilakukan oleh destinasi terhadap perkembangan situasi yang terjadi. Dan itu sangat-sangat berguna untuk student-nya kita. Nah,
ada satu topik juga yang waktu itu memang hangout with the alumni. Nah, hangout with the alumni itu kalau kita bisa sharing sama para peserta di sini, Bapak Ibu dan juga students, memang kita tujuannya untuk bisa engage sama alumni. Karena kenapa? Once kita bilang we are a family, maka we are family forever. Jadi meskipun kalian sudah graduate dari kita, meskipun kalian sudah lulus dari kita, dan mungkin kita nggak ketemu dengan waktu, kita bisa tetap jalin hubungan, dan kita bisa tetap sharing satu sama lain, dan kalian bisa menginspirasi dedek-dedek kelas gitu ya, atau siapapun yang bisa hadir saat itu, bahwa journey-nya kalian setelah masa studi itu seperti apa. Dan kita memang waktu itu ada sempat beberapa dari angkatan 2014 dan juga 2015 ya, Budaya ya, yang memang kita, kekuatan dari kita itu memang selain dari sisi untuk bisa mengekspos alumni kita di industri seperti apa, tapi juga untuk menjaga hubungan, yang dimana itu sangat penting sebenarnya dalam sebuah pendidikan. Kekuatan alumni itu sangat-sangat-sangat berarti buat kita, makanya kita coba berusaha untuk menjaga hubungan itu. Nah, dan ini juga ada sedikit contoh mengenai cross-program discussion. Kita coba untuk mengambil temanya adalah kolaborasi. Tadi Bu Jacqueline sempat katakan bahwa memang ini saatnya kolaborasi, tidak perlu bisa bersaing-saing gitu ya. Jadi kita collaborate dengan Business Law Program di Podomoro University, Bu Dea sama Pak Fajar itu membahas tentang Law and Hospitality Industry During and After COVID-19. Dan itu juga sangat berguna untuk kedua belah pihak mahasiswa. Jadi mahasiswa di Business Law dan juga Hotel Business mendapat pencerahan nih, gimana sih nantinya setelah COVID, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Dan juga ini yang menarik, Bapak, Ibu, dan juga students, bahwa memang kita connecting industry and community service. Kerjasama yang kita lakukan dengan Senayan City dan juga New Zealand Trade and Enterprise, gitu ya, yang kemarin kita lakukan di Chocolate Galore di Senayan City Delike, memang membawa tantangan tersendiri, gitu. Karena persiapannya itu nggak mudah seperti yang dibayangkan juga. Tadi kalau saya sempat sharing mengenai persiapan untuk webinar secara teori, secara kita seminar, dan ini kita adakan workshop. Gitu. Workshop ini juga cukup challenging, karena kenapa? Waktu itu Bu ini juga sempat bilang bahwa ini kita provide the chocolate and then you make a product from beverage and also from the pastry. Dan itu kita coba berpikir, okay, kind of chocolate-nya apa, kemudian kita bisa lakukan tes, kita running uji coba juga, kemudian sampai kita ngusung-ngusung sendiri, Ibu, pada was gitu, kita ngusung-ngusung sendiri gitu ya, sama tim kita. Uji gelas juga. Dan itu memang berat, tapi kita melihat impactful-nya ke students dan juga publik gitu ya, bahwa kita memang tadi, kita bisa berbagi gitu, nggak harus uang yang harus kita bagikan, tapi dari sisi sharing knowledge, dari sisi effort kita buat berbagi dalam hal ini juga, itu merupakan hal yang luar biasa. Begitupun dengan pelatihan praktis berbisnis donat yang dibawakan oleh Chef Budi, Pak Anwar, dan juga Bu Fajar, yang dimana memang ini bisa berarti untuk masyarakat. Waktu itu kita sharing di Semanan dan juga Tanjung Duren Selatan, kita sharing mengenai make a simple things gitu ya, dengan peralatan yang ada di rumah, supaya bapak ibu-ibu di sana bisa membuat donat dan mereka bisa karyakan hasilnya untuk keperluan rumah tangga. Seru banget nih Pak Vincent. Yes, nah ini juga sama, ini beberapa webinar yang memang salah satunya adalah terkait dengan teknologi, di mana waktu itu dibawakan oleh Sir Felix Oktarianto gitu ya, yang bekerja sama-sama Microsoft. Dia membawakan topik mengenai mengajar, peluang mengajar waktu untuk entrepreneurship pasca COVID-19. Dan juga mendatangkan Ibu Angeline Chia gitu ya, untuk mata kuliah TAIL, kalau saya nggak salah ya, Serdawas ya, yang memberikan insight untuk students-nya kita di mata kuliah Thinking and Acting Like Entrepreneurial Leader. Dan juga waktu itu Bu Dea dan saya juga membawakan Hospitality Industry After COVID-19, dan di sini kita coba untuk collaborate dengan asosiasi, dengan industri, kita coba ngerangkul bareng, kita coba diskusi bareng, sebenarnya apa yang bisa kita kolaborasi sih antara asosiasi, kemudian education, dan juga industri, untuk kita sama-sama mengangkat nih, untuk bisa sama-sama mengangkat hospitality industry, sektor yang memang terkena impact langsung terhadap COVID-19. Dan juga di sebelah kanannya ada hotel school dari Sydney, Melbourne, and Brisbane, di mana memang kita coba untuk membangun yang namanya personal branding. Personal branding ini sangat-sangat membantu untuk pengetahuan atau equip our students knowledge gitu ya, bisa untuk menjual diri mereka dalam tanda kutip gitu ya, menjual dirinya. Dan itu sangat-sangat berguna juga personal branding, dan kita banyak belajar bagaimana seorang HR atau HR department itu bisa men-trace gitu ya, di Google dengan mengetik namanya, apa saja yang diposting dan lain sebagainya, itu menjadi penilaian, dan itu sangat-sangat berguna buat students kita. Nah,
resultnya adalah memang kita bisa better present in the community bahwa memang selalu bergema gitu ya dari sisi Podomo University, kita ngangkat brand bareng dengan Senayan City, kita ngangkat juga dari New Zealand Trade and Enterprise dan juga WeTakers, memang kita collaborate untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Kemudian nah yang membanggakan lagi, nah Bu Dea boleh sharing sedikit nggak sih sebenarnya dari sisi average page view itu seperti apa nih? Bu Dea kan kayaknya itu ya analisa dari Instagram banget nih gitu. Boleh sedikit nggak sih apa yang terjadi di Instagramnya kita? Itu belajar dari Bu Jack, Pak Vincent. Waduh. Jadi kalau saya lihat memang kan akhirnya yang penting adalah engagement-nya ya. Nah betul. Pada saat kita ngomongin mengenai engagement, memang kok kebetulan kita punya IG. Karena ternyata sekarang lebih suka, orang-orang lebih suka influencer ya. Jadi pada saat kita ngomongnya itu memang genuine, kita memang as a human gitu ya, ternyata averagely-nya itu jadi lebih tinggi, Pak, untuk viewers-nya. Jadi kalau kita boleh rata-ratakan itu dari sekitar hampir 60 event ya. Yes. 50-60 event yang kita buat itu, betul. Itu average-nya untuk engagement-nya sekitar 500-60 page views. Bahkan ada yang bisa sampai achieve 1000 gitu. Nah, memang kan kita kan, karena kita ini sebenarnya dosen ya, bukan influencer, tapi kan kita try to create engagement, dan menurut saya itu berhasil sih, karena angkanya lebih besar daripada jumlah our student body gitu. Jadi so far kita akan terus lakukan dengan konsisten gitu ya, karena ternyata belajar dari Senayan City juga, ternyata kuncinya adalah konsistensi gitu. Dan pada saat itu konsisten, maka kita akan terus bisa achieve ini, dan semoga engagement ini makin bisa memberi banyak manfaat, karena memang kita secara edukasi, kita adalah genuinely pengen mengedukate dan menginspirasi banyak orang gitu, Pak Vincent. Betul. Nah, mungkin poin yang terakhir gini, various additional knowledge for our students. Sebenarnya yang menjadi menarik di sini bahwa kita juga melihat needs dari our students. Dengan adanya online learning, di mana memang kita juga dipaksa gitu ya, dari nggak cuma mahasiswa nih untuk bisa belajar. Kita pun dosen juga dipaksa nih bagaimana caranya untuk bisa menyajikan perkuliahan itu secara online. Dan kami juga paham bahwa memang mungkin ada yang bisa langsung lancar dan mungkin ada yang masih belajar. Tapi di samping itu sebenarnya kita juga selain mendekatkan students dengan industri, sebenarnya banyak sekali knowledge atau skill atau mungkin apapun itu yang memang sangat berguna dengan students kita yang mungkin bisa berguna untuk suatu saat gitu, Bu. Contoh misalnya tadi personal branding, kemudian additional knowledge gitu ya, terkait dengan hal ini di Mendes Online Learning, oh ternyata memang paradigmanya sekarang harus berubah nih gitu. Dan yang mungkin kita bisa tekankan bahwa pada saat COVID-19 ini kita bukannya berleha-leha nih, kita bukannya istirahat. Malah kalau kita bilang effortnya kita itu bisa triple maupun bisa 4 kali lipat gitu dari yang kita lakukan seperti biasa dengan banyaknya aktivitas ya kan, Serdowes ya. Effortnya kita malah jadi lebih stretch karena kita udah nggak kenal lagi yang namanya waktu. Sabtu minggu pun kita ayo kita jalanin gitu sih. Nah mungkin itu sharing gitu Serdowes dari kita di HBP gitu ya, apa yang kita lakukan selama proses online learning ini. Luar biasa sekali nih duet mautnya HBP minus satu trio kuek-kuek ya. Saya yang ada di dalamnya juga jadi kayak ke flashback untuk nginget-nget lagi, gila kita udah bikin 60 ya. Kurang 60 online class selama masa pandemik ini. Oh my god, kita tiba-tiba menjadi production house ya, luar biasa. Nah, untuk take home yang dari sesi kita yang ketiga ini dari Bu Dea dan Sir Vincent bahwa ternyata online learning adalah online learning, hanya akan menjadi suatu aktivitas yang membuang-buang waktu ketika itu dibuat bukan atas dasar kebutuhan dari audiens. Oleh sebab itu, Hotel Business Program di Podomoro University selalu berfokus pada nanya-nanyain ke audiensnya, kira-kira mereka tuh pengennya apa. Berkaca pada yang lagi ngetrend sekarang, kita lihat dari Senayan City, kita kolaborate dengan New Zealand gitu ya, jadi semua effort tersebut dilakukan untuk menjawab apa yang dibutuhkan sebenarnya oleh audiens kita, dalam hal ini adalah mahasiswa dan juga dosen. Dan saya sepakat banget sama take home hari ini dari Bu Dea dan Pak Vincent bahwa kami dosen-dosen pun jadi tiba-tiba mendadak jadi mahasiswa gitu sekarang. Mahasiswa di bidang teknologi, mahasiswa di bidang online learning gitu ya. Kami sendiri juga pun berubah, kami yakin gitu ya, dari tadinya kalau ngajar tatap muka, sekarang kalau ngajar kita nggak bisa ngelihat muka kita sendiri, ini bisa ngaca gitu ya, wah ada jerawatnya nih gitu ya. Itu perubahan-perubahan sepele yang kita alami sebagai dosen, tapi udah menjadi habit saat ini. So,
Thank you so much, Bu Dea dan juga Pak Vincent untuk sharingnya. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Namun sebelum itu, saya mau mengingatkan ke semua peserta bahwa nanti di akhir sesi, tolong jangan langsung meninggalkan ruangan Zoom. Karena nanti admin akan sharing satu link yang teman-teman bisa akses untuk bisa mendapatkan sertifikat untuk acara ini. Ya, sama jangan lupa untuk stay dulu sebentar, karena nanti di akhir acara saya akan mengumumkan bahwa hari ini ada giveaway. Giveaway-nya very special, yaitu dinner together with Tourism Planner Faculty, di mana di tempat yang pemenangnya tentukan sendiri, dan juga voucher berbelanja di salah satu premium mall di Jakarta Barat, yaitu Central Park Mall Jakarta. So, stay tune, jangan langsung pergi. Saya akan menuju ke sesi jawab. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama dari Alexander Kennedy. Halo Alex. Wah, Alex ini biasa nih, salah satu alumni yang kita anggap seperti keluarga sendiri. Alex mau bertanya kepada Ibu Jacqueline on how to educate para pengunjung Senayan City mengenai pengurangan penggunaan plastik tanpa mengurangi service excellence yang selalu dijunjung tinggi oleh Senayan City. Interesting to know, karena mungkin bisa diterapkan oleh pengusaha-pengusaha retail di Jakarta. Silakan Bu Jacqueline. Oke, mungkin sebelum menjawab, ini di sini aku udah ngelihat kotak-kotak-kotak ini tadi. Kayaknya di rumah yang well dressed nih ini ya, cahaya dipake. Woi, yes. Kan di Podomoro itu yang juga. Selamat sore Pak Cahyadi, thank you for attending this and for always inspiring us as well. Tetap ya, shawl-nya, warnanya, pemilihan warnanya kece. Oke, sekedar ingin share aja, sebenarnya untuk, nih, lihat? Enggak. Nah, jadi di Senayan City kita udah pelan-pelan mengedukasi lewat sosial media juga, less plastic, more life. Jadi bring your own bag. Be a smart shopper, save the environment. Jadi di sini kita ada buat beberapa versi. Nah, kebetulan dari tahun yang lalu Senayan City basically udah membuat namanya reusable bag untuk privilege SCX membernya kita. Jadi sebenarnya kita udah mengedukasi beberapa tahun yang lalu, hadiahnya adalah aku punya contohnya, ntar mungkin aku bisa tunjukkan. Gimana ya? Ntar aku bisa share. Nah, itu tujuannya untuk mengedukasi semua pengunjung yang datang udah memakai bag, reusable bag itu sendiri. Even saya pribadi sekarang kalau misalnya ke kantor, aku pasti bawa ekstra, apakah itu di mobil, apakah itu di ruang kantor atau di rumah. Jadi setiap kali aku ke misalnya ke food hall atau mau ke Transmart di Central Park gitu ya, kita semuanya udah pasti ngambil tasnya masing-masing. Kalau kemarin saya ke Century aja beli obat aja udah gak ada plastik. Untuk tasnya kita besar, ya kan? Nah jadi intinya di sini adalah buat teman-teman audience. Ingat yang tadi aku bilang four essential things itu termasuk di dalamnya. Karena di luar dari mungkin pembelanjaan fashion, itu mungkin masih ada shopping bag. Tapi di luar dari itu yang necessity, mereka udah nggak akan siapkan itu. Jadi, make sure kalian membawa reusable bag itu di tas. Karena sekarang ada kan yang tipis, tinggal digulung-gulung-gulung-gulung masuk ke dalam tas. It's very hassle. Jadi, buat perempuan ataupun laki-laki udah gak ada batasan atau berbeda, semua laki-laki udah pegang tas, jadi bukan cuma dompet kok. Jadi baik apakah itu ransel, apakah itu sling bag, itu isinya udah harus semua yang bagian kesehatan. Oke, itu pertanyaan. Semoga menjawab dan jadi gini, sebelum menjawab pertanyaan itu, semua materi promosi kita akan naruh di social media, website, dan lain-lainnya. Dan yang jelas, semua TV yang dari lantai lower ground sampai lantai 6 di Delike itu semua akan terpampang nyata di sana untuk mengedukasi semua pengunjung yang datang ke Sensi. Sebelum kita menuju ke pertanyaan kedua, saya mau menyapa dulu Pak leader kita di sini, ada Ibu Wakil Rektor, Ibu Lili Putri. Selamat datang, Bu. Terima kasih untuk bergabung bersama kami di sesi ini.
Selamat datang juga untuk Ibu Santi Palupi. Terima kasih Ibu Santi sudah hadir menemani kita di sore hari ini, Bu. Wah, luar biasa ini yang nonton kawan-kawan penjaga-penjaganya kita nih, Ibu-ibu. Saya mau melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, ditujukan kepada Ibu Winnie ya, dari Heri Yundawati, ini salah satu dosen kita juga, very inspiring as well. Bu Heri bertanya kepada Bu Winnie tentang bagaimana sih bisa end up kerjasamanya dengan HBP, kok seru banget, karena, apa nih, kan dari tadi spektrum yang luas biasanya di bidang industri, kok bisa ke pendidikan? Nah, itu menarik karena kita di Selandia Baru percaya sama yang namanya stakeholder mapping. Jadi gini, untuk membuat suatu ide atau apapun itu berhasil, apalagi kalau niatnya baik dan pengennya besar, itu ini kalau kita punya tangan nih ya, ini ada 5, nah kita harus melibatkan 5-5-nya. Jadi 5 ini yang pertama apa? Yang pertama itu government. Yang kedua itu private, swasta ya pasti. Terus yang ketiga itu adalah, percaya atau tidak, akademisi. Jadi bidang pendidikan, akademisi dan researcher. Terus yang keempat itu ada media. Media ini mau nggak mau sekarang adalah sesuatu yang sangat penting ya. Terus yang kelima ini community. Nah, kita di New Zealand Trade kan memang punya banyak sekali yang industri maupun F&B pun itu kan dihitungannya industri ya. Tapi kita percaya bahwa kalau kita mau cerita kita sampai dengan lengkap, kita harus memasukkan semua stakeholder ini gitu. Jadi kita bukan cuma kerja sama-sama kementerian atau sama swasta, tapi juga sama akademisi maupun pendidikan. Dan dari presentasinya Bu Jaislyn dan Mbak Dea dan Pak Vincent tadi, kelihatan juga karena ketika kita kerja sama-sama satu dari satu jari ini, bisa jadi kita cross. Jadi dengan kerjasama dengan Podomoro University, kita jadi dapat Senayan City, kita jadi dapat media exposure lewat sosial media gitu. Jadi dan kita juga jadi bisa menyentuh community. Community-nya siapa? Community-nya adalah para foodies nih yang dan para chef yang menggunakan kiwi, yang menggunakan coklat dan lain-lain. Jadi kita berusaha berpegang pada si 5 jari stakeholder mapping itu tiap kali kita punya inisiatif. Itu sih. Thank you, Bu Ini. Pokoknya mulai sekarang, kalau misalnya mau kerja sama-sama Bu Ini, aku mau tulis di e-flyer-nya. Podomoro University atau program tourism planner X Te Taurapa Tuhono. Yeah. Sip. Wow, udah lancar dia. Kita kolaborasi berikutnya. So, bahasa Maorinya udah okay nih. Yes, yes, yes. Another question untuk our lovely dean and also head of program, biar adil semua dapat pertanyaan ya. Yang ini dari Faren ya. Tadi kayaknya Faren nanya pada saat Pak Vincent menayangkan si event-event kita tadi. Katanya itu semua hotel bisnis yang buat. Bagaimana bagi-bagi waktunya, apa nggak capek? Boleh saya aja yang jawab nggak, Faren? Kasih panggung trio kwek-kwek. Silakan Bu Dea dan Pak Vincent. Bu Dea dulu, monggo. Capek tapi bahagia. Kalau kata Alexander Kennedy, HBP nggak akan pernah capek ya. Iya, capek juga, tapi karena kita ngelakuinnya sambil senang-senang, karena tadi Bu Cek bilang ada trio kwek-kwek gitu ya, selalu setia menghibur. Jadi kita sih kalau dibilang capek, capek, tapi let's try our best because we know that this is a moment of everybody, yang everybody itu kayak hampir-hampir frustrasi, hampir-hampir lost hope, dan I think dengan keadaan kita sedikit menghibur gitu ya, sereceh kita bikin waktu itu TikTok ya, Bu Jack, TikTok yang pas the ID challenge itu viral banget, ternyata dicontoh sama banyak tempat. Terus kita pernah ikut video TikTok challenge juga di Senayan City dan kita juara 1 loh. Ini bukan tanpa bukan karena Bu Jack kenal saya ya, tapi karena memang lucu yang banget. Yang pilih bukan saya kok, yang pilih bukan saya. Oh, iya. Kalau Bu Jack yang pilih pasti menang. Cuman kita capek, tapi dan dosen-dosen juga dokumennya luar biasa besar, tapi saya juga appreciate bahwa dosen-dosen senior seperti Bu Santi, Pak Fitri, Chef Temi itu mau banget contribute untuk ikut
kerecehan kita gitu, sehingga akhirnya kerecehan itu jadi viral gitu. Dan Pak Cahyadi termasuk yang kayaknya kita kadang udah capek banget ya, udah ngajar seharian gitu ya, tapi malam-malam tiba-tiba deadline, kita kumpulin video jam 11 malam, semua syuting malam-malam kan, keluarkan sepatu segala macam. Tapi ya capek, bener capek, tapi I think it's still fun, then let's do it, why not? Yeah. Saya akan upload lagi video keseruan TikTok sama dosen-dosen yang udah senior, our silly world. Yeay! Jadi stay tune teman-teman di Instagram, aku akan coba repost lagi supaya semuanya bisa ngelihat betapa metalnya dosen-dosen kita yang sudah doktor-doktor dan S3 itu ya. Gitu, kalau dari Pak Vincent gimana Pak? Nah, kalau dari kita sih sebenarnya memang kita care untuk stakeholder-nya kita, salah satunya adalah students gitu ya, sama juga alumni. Nah, kalau dibilang kita punya jokes nih, Sir Dawes. Biasanya nih kalau udah event nih, nanti sore setelah event ini, biasanya kita bilang gini, udah yuk capek yuk, udah kapok yuk, kapok gitu ya bikin event, tapi tetap melahirkan event-event berikutnya gitu. Jadi cuman hanya di mulut saja, tapi di hati tuh, oh iya kita harus ngelakuin ini buat students-nya kita gitu. Jadi saya juga percaya bahwa memang apa yang kita lakukan itu sebenarnya juga needs dari students, bahwa memang kan kegiatan di kampus itu sama sekali totally nggak ada nih yang memang activity secara offline. Jadi kita mau tidak mau harus menggantikan itu secara online, supaya kenapa? Supaya komitmen kita itu tetap terjaga dalam menjaga stakeholder-nya kita. Poinnya sih di situ sih. Tapi tadi jokes-nya itu cuma bercanda ya. Biasanya kita ya capek-capek nih, udah yuk kapok yuk, udah. Tapi tetap jalan lagi. 60 kali dalam waktu 3 bulan ya Pak Vincent. Benar, benar. Ini begitu capek tiba-tiba Bu Jack WhatsApp, "Dek, mau nggak bikin acara di Delike? Hayu." Yang lebih lucu lagi nih, nanti tanggal 7, 14, sama 21, kita juga akan kerja sama-sama Delike di Senayan City itu sama timnya Bu Jack. Iya, betul. Untuk Indonesian Cuisine di sana. Tiba-tiba kan nanti Trio Kakek dihubungin sama Bu Winnie, sama Bu Diana kan. Bisa nggak kolaps lagi sama Bu Jacqueline? Hayu. Langsung, minggu depan bikin lagi kita. Nanti teman-teman studentnya HBP 2020, 19, 18, 17, pokoknya nanti kita akan ajak teman-teman untuk bisa collab bareng sama Senayan City dan juga sama New Zealand Trade and Enterprise. So if you still have any question, please write down your question di dalam chat room, sambil saya mau mengingatkan kembali untuk nanti di sesi akhir acara jangan langsung meninggalkan ruangan webinar ini, karena nanti akan dibagikan link untuk dapat kalian isi yang akan menghasilkan sertifikat. Sertifikat ini akan nanti berguna untuk kalian dalam dokumen yang akan kalian lampirkan sebelum kalian lulus nanti. So this one is really good. So you make sure you have the certificate. Jangan dilewatin. Nah, saya dapat nggak sertifikatnya? Oh, special speaker, Bu Jacqueline. Yang tanda tangan Pak Ruru, Bu. Tadi udah saya janjiin juga bahwa ada giveaway. Caranya adalah untuk teman-teman HBP 2020, find out our Instagram account, it is locked right now, you need to follow it, and then check on the Insta story, there's a question right there, please write down your answer, the lucky winner will have a special dinner with the Faculty of Tourism Planner, di mana di restorannya mau-mau elu, artinya terserah kamu mau makannya di mana. Cari posting yang ada hashtagnya di Traktir HBP. So, cari posting tersebut, isi. Jadi, juara satunya akan ada dinner with tourism planner, juara duanya akan mendapatkan shopping voucher. Di hbp.pu, atau kalian juga bisa saksikan rerun-nya acara ini nanti di YouTube-nya HBP spasi Podomoro spasi University. Oh, Bu Lili juga nanya, aku juga ikutan, mau dinner bareng. Iya, Bu Lili, pokoknya harus ikutan, ikut quiz-nya. Does, aku kasih tambahan deh. Reusable shopping bag. Wah. Kalau itu moderator juga akan ikut kuis. Ikutan. Oke. Dosen boleh ikutan. Semua pokoknya yang ada di sesi ini boleh ikutan. Jawab sekreatif mungkin. Jawab se-out of the box mungkin, lucky winner akan mendapatkan dinner together sama Sir Vincent. Kapan lagi? Sama Miss Dea. Kapan lagi? Yeah. In the restaurant that you choose ya. Karena yeah, di tahun lalu ada yang pilihnya di Pullman Central Park. Jadi kita makan bareng di Pullman Central Park. Ada yang pernah pilih di Senayan City. Waktu itu ada restoran yang Bali, apa teh Bu Jack namanya? Made.
Putu Made, ada yang pernah pilih di sana, ada yang pernah pilih di beberapa restoran yang lain. Jadi restorannya misalnya yang menang nanti Christabel atau Kalista, bukan kita yang tentuin restorannya. Christabel, Kalista pengen makan di mana, di situ kita berangkat. Mohon maaf, kali ini nggak boleh New Zealand ya, kemahalan ongkos. Oh iya, 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 iya. Jangan ke New Zealand ya, nak. Ya Allah. Kemahalan ongkos. Ya, New Zealand. Jadi, okay, aku bisa simpulkan bahwa sesi hari ini telah hampir berakhir. Hari ini kita belajar banyak banget tentang online learning, bagaimana kita mendapatkan inspirasi untuk membuat kelas-kelas yang trendy untuk tetap menjadi magnet untuk publiknya kita, supaya tetap menjadi yang trendy, supaya menjadi pivot untuk orang-orang, supaya menjadi kutub yang dilihat oleh orang-orang. Trik dan tipsnya sudah kita bahas semuanya hari ini. Teman-teman nanti bisa saksikan rerunnya kalau ada yang ketinggalan. Thank you all so much for all the speakers, Bu Jacqueline. Tunggu, aku mungkin ada pesan sedikit buat teman-teman di sini yang 127 orang ini nih, audiens atau murid-murid Badea dan yang lain yang tercinta nih ya, kalian tuh harus bersyukur punya 3 dosen atau dosen lain-lainnya ini yang mengajar kalian yang dengan passion yang luar biasa. Serius. Pada saat kalian sekarang, umurnya berapa sih? 17, 17, 18. 16, 17. 16, hah? Serius? Yeah. No, 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 serius, I'm asking. Itu, ini umurnya berapa sih? Oh, Bu, 17, 18, Bu. Ya, berarti tahunnya 2000-an bukan sih? Atau 90, eh? Yeah, 2000-an. 2000-an ya? Oh my God. Okay. Okay, buat kalian nih, pada saat kalian belajar, belajarlah dengan baik, karena usia kalian ini maunya bekerja. Aku tahu banget, cari duit. Tapi entar nih, pada saat kalian udah bekerja, kalian tuh pengen sekolah. Percaya deh sama kita-kita nih yang udah pengalaman, aku sekarang aja pengen banget sekolah lagi. Tapi ya karena tuntutan keluarga, tuntutan pekerjaan, itu tuh udah gak mungkin. Jadi buat aku adalah teman-teman, ya audiens di sini, belajarlah dengan baik. Semua orang tua pasti sama akan maunya kalian tuh beredukasi, karena amit-amit di kemudian hari ada apa segala macam, knowledge itu nggak bisa dibeli. Wow. Okay. Karena kayak situasi pandemi gini, ini tuh nggak bisa uang pun bisa habis gitu loh istilahnya. Kalau punya perusahaan, punya apapun itu, tapi kalau misalnya nggak ada knowledge, kalian tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi itu aja yang pesan aku. For me, singkat cerita adalah bersyukur untuk semua hal, termasuk hal-hal yang kecil. Oke, seperti pekerjaan, kesehatan, sekolah, penghasilan yang mungkin masih dimiliki oleh beberapa orang, banyak sekali yang udah dirumahkan dan lain-lain, itu meski gak seberapa, tapi kita tetap harus bersyukur. Kita semua udah diberi kesehatan yang cukup baik dan bisa mengikuti e-learning ini. So, please be grateful. Jangan cepat putus asa. Jangan cuman kayak e-learning itu membebani, bosankan, bukan. This is the way yang berbeda, di mana kamu tuh harus face it. Gitu. Itu pesan aku aja. So, selama beraktivitas, stay safe, stay healthy. Thank you, Bu Jack. Thank you, Bu Winnie. Thank you, Bu Jack, Bu Winnie. Thank you. Tenang ya, anak-anakku. Nanti tetap ketemu sama Bu Jack dan Bu Winnie di kelas ya. Nanti dicari. Soalnya kok dua dosen itu waktu kemarin ada, sekarang nggak ada. Nanti kita adakan ya. Culik, kita culik. Baik, thank you semuanya sudah hadir, sudah membantu dan sudah mendukung acara ini, dan juga kepada panitia Dies Natalis ke-7 Podomoro University, congratulations. I guess this session is conclude the Dies Natalis program. Thank you so much for the opportunity for us to share with all of you guys. For the students, jangan lupa di follow Instagramnya hbp.pu, di subscribe juga di YouTube-nya HBP spasi Podomoro, spasi University. Ikutan kuisnya, kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya dengan event yang lebih heboh, dengan pembicara yang nggak kalah dahsyat, dengan kalian-kalian yang super excited, super
powerful energy. Thank you all so much. Saya Dowes Lasmana undur diri atas nama Hotel Business Program Tourism Planner Jogja Paramore University. Bye-bye. Sampai ketemu. Thank you, Bujek. Bye. Bye semua. Terima Thank kasih. Thank you 2020. I love you all. Bye, Thank Nicholas. You. Michael Tanuwijaya. Hai. Aku mau undur diri untuk muncul hari ini. Hari ini kita gak cuma bertiga loh. Kita ada DJ. Oh, iya. Oke, boleh muncul nih sebelah saya DJ. Mainkan DJ. Ada DJ. Ada DJ. Oh, ada DJ. DJ Sandy, Bu. Thank you, Bu Winnie. Sertifikatnya segera dikirim. Bertanda tangan Bapak Baselius Ruru tentu saja. Love you. Thank you. I was born a fool, broken all the rules. Something we found.